can rise, rise and stand together. Bravo Yatka, let's do it. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih kepada partisipan atas partisipasinya dalam acara workshop Performance Based Navigation atau PBN Basic Concept and Implementation. Pertama-tama saya selaku moderator mengucapkan Happy 22nd Anniversary untuk IATCA, Rise and Stand Together, Bravo IATCA, Let's Do It. Terima kasih kepada para partisipan sekalian saat ini perlu diketahui bahwa total peserta yang telah meregistrasi pada pukul jam sampai dengan 8.15 yaitu sebanyak 603 peserta sangat luar biasa sekali mohon tepuk tangan untuk para peserta semuanya terima kasih uh, saya selaku moderator izin mohon izin di tengah-tengah kita sudah hadir direktur operasi Bapak Muhammad Katim, apa kabar Pak Katim? Oke, kemudian di tengah-tengah kita juga telah hadir Bapak LP Amir, Senior ATC, apa kabar Pak LP Amir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik sekali. Salam Alhamdulillah. Uh, bravo, Yatka, let's do, let's it. do it. Terima kasih Pak Mas Tevi. Berikutnya dari DKP telah hadir guru besar kita Pak Aminarno Budi Pradana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Yatka, let's do it. Let's do it. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Amin. Baik, para partisipan sekalian sebelum kita masuk pada acara pembukaan, Alangkah baiknya kalau kita melakukan Uh, doa terlebih dahulu yang di, akan dipimpin oleh saya sendiri. Saya akan memimpin doa dalam apa dengan cara Muslim dengan cara Islam untuk yang di luar agama Islam mohon untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sholliyahu wa ilah hadrotin Nabil Mustafa. Sayyidina Muhammadin Shallallahu Salam Al Fatihah. Al Fatihah. -fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim Malik ya middin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina anam talahim Qarul maqdibi ala muladholin Amin Terima kasih InsyaAllah Mudah-mudahan acara kita dapat berjalan dengan lancar Perlu Rekan-rekan ketahui bahwa saat ini Untuk atendis kita sebanyak 225 orang dan terregistrasi sampai jam 8.15 tadi sudah 603 peserta sangat luar biasa sekali dan ini dihadiri bukan cuma ATC saja tapi juga dari sisi akademisi terus dari operator penerbangan bahkan dari taruna-taruni sekolah penerbangan luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali. Panitia sangat mengapresiasi sekali atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Baiklah, sebelum masuk kepada acara pembukaan, terlebih dahulu kita tampilkan tata tertib. Mohon kepada panitia untuk ditampilkan tata tertib selama kegiatan workshop PBN Basic Concept and Implementation. Mohon kepada panitia untuk dapat menampilkan. Baik rekan-rekan sekalian, ini adalah tata tertib workshop kegiatan kita. Yang pertama, workshop PBN Basic Concept and Implementation dibuka untuk peserta 30 menit sebelum acara. Dan yang kedua, ID peserta dalam workshop ini harus menggunakan nama asli dengan format, mohon tolong diingat kepada para partisipan, nama, nama lengkap, kemudian DPC atau nama organisasi atau perusahaan. Terus yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi workshop melalui fitur Q&A, baik pada saat sesi tanya-jawab maupun pada saat presentasi sedang berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan menggunakan bahasa yang sopan namun santai pada kolam Q&A dan room chat. Berikutnya, sebelum mengajukan pertanyaan, peserta diharapkan melihat pertanyaan-pertanyaan yang telah muncul di dalam Q&A sehingga tidak terjadi double pertanyaan. Apabila pertanyaan yang akan diajukan serupa, peserta dapat menekan ikon pada pertanyaan tersebut untuk menyatakan upload online. Kemudian yang terakhir, peserta berhak untuk mendapatkan e-sertifikat. Ini yang menarik sekali para partisipan sekalian apabila mengikuti workshop sekurang-kurangnya selama 120 menit atau kurang lebih 2 jam. Baik, terima kasih. Itulah tata tertib workshop. Kemudian, untuk uh, rundown acaranya, mau ditampilkan kepada panitia. Ya. ya, ini kita start jam 8.30 registrasi masuk peserta kemudian jam 9 pembukaan sambutan ketua umum nanti juga akan ada sambutan atau sepatah dua kata dari direktur operasi Garum LPBNPI yang itu Pak Muhammad Katim kemudian dilanjutkan dengan presentasi narasumber dan sesi tanya jawab jam 10.40 akan diadakan kuis yang menarik dan ada hadiah-hadiah yang menarik yang sangat luar biasa disediakan oleh panitia Kemudian lanjutan presentasi narasumber dan sesi tanya jawab 11.50 sesi diskusi dan 12.30 penutup. Baiklah untuk mempersingkat waktu terlebih dahulu saya ingin memberikan semangat kepada para partisipan. Mari kita bersama-sama mengucapkan selamat happy 22nd anniversary IATKA Rise and stand together. Bravo IATKA. Let's, Let's do it. Terima kasih. Baik, kita masuk pada acara yang pertama yaitu sambutan yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua Umum IATKA kepada rekan Sobri. Waktu dan tempat kami sediakan. mohon izin pak ketum suaranya masih unmute bagaimana sekarang oke okay. oke okay, sudah jelas baik terima kasih buat rekan iqbal kamaludin <tuh> bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Direktur Operasi ARNAP Indonesia, Bapak Muhammad Katim. Yang terhormat, Ketua Dewan Kehormatan Profesi Yatka, Guru Besar Pak Aminarno Budi Pradana. Yang kami hormati, para Executive Board, DPP IAKKA yang kami hormati, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun IAKKA ke-22, yang kami hormati seluruh pengurus DPP IAKKA, serta yang saya banggakan, para ketua DPC, anggota IAKKA dari seluruh Indonesia yang saya cintai, serta para peserta sekalian. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul menghadiri rangkaian acara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Yatka ke-22 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang telah meluangkan waktu guna mengikuti acara yang diselenggarakan ini. Organisasi Profesi Indonesia Air Traffic Controllers Association atau IATCA yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1999 adalah merupakan satu-satunya organisasi profesi yang mewadahi profesi air traffic controller yang ada di Indonesia. Dan tepat pada tanggal 29 Juli 2021 kemarin, kita merayakan hari ulang tahun organisasi yang ke-22. Hadirin yang saya hormati, kegiatan hari ulang tahun ke-22 IATK ini diselenggarakan sebagai bentuk perwujudan dari rencana kerja organisasi bidang prosedur dan bidang hubungan masyarakat dan publikasi DPP IATK tahun 2021. Yang karena keadaan maka dilaksanakan secara online. Adapun maksud diselenggarakannya rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-22 IATK ini adalah untuk mempererat silaturahmi sebagai bentuk sukacita, rasa bangga terhadap profesi, kemudian menumbuhkan semangat bagi rekan-rekan ATC untuk selalu bangkit dan berupaya dalam menghadapi tantangan, baik itu disebabkan karena pandemi COVID-19 maupun tantangan dunia penerbangan di masa mendatang sesuai dengan tema kita rise and stand together rangkaian acara Hari ulang tahun Iyaka akan dilaksanakan dalam tiga hari yang pertama yaitu pada hari ini tanggal 31 Juli 2021 dilaksanakan workshop dengan judul performance Best navigation PBN basic concept and implementation di mana akan dibawakan oleh rekan kita rekan Setio Anggoro dan rekan Ulul Azmi Insya Allah yang kedua besok tanggal 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan acara reuni dengan para senior yang acara diberi nama Old Bad Go, yang di dalamnya juga ada acara diskusi dengan narasumber dari Ketua Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia, sekaligus Ketua Umum terpilih dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Adapun acara yang ketiga nanti insya Allah adalah tanggal 7 Agustus 2021, di mana kita akan melaksanakan workshop dengan tema Daily Technical Ethics Problem, yang juga narasumbernya tidak kalah luar biasa, di antaranya adalah guru besar profesi kita, yaitu Bapak Aminarno Budi Pradana. Hadirin yang saya hormati, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Atas terlaksananya kegiatan ini, terima kasih juga untuk Ketua Panitia dan seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para undangan yang berkenan hadir, dan mohon maaf jika kami dan panitia, khususnya saya pribadi, mengucapkan banyak maaf nah, dengan kekurang sempurnaan dari acara yang akan dilaksanakan ini. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's do it. Let's do it. Terima kasih pada rekan Sobri atas sambutannya luar biasa sekali. Kita beri applause untuk rekan Sobri. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, mohon perkenannya kepada Bapak Muhammad Katim selaku Direktur Operasi ternaf Indonesia untuk memberikan sepatah dua kata untuk itu kepada Bapak Muhammad Katim waktu dan tempat kami sediakan. Uh, Pak Katim lagi dicuruk dengan Pak... BKS jadi kita skip dulu aja bisa langsung ke acaranya bang. Oke baik terima kasih Mas Tio. Baik sebelum kita lanjut ke acara berikutnya yaitu presentasi dari narasumber kita yang sudah tidak asing lagi yaitu rekan Stio Anggoro dan rekan Ulul Azmi ini perlu diketahui kepada partisipan sekalian bahwa acara ini juga kita live streaming di YouTube Iatca atau Iatca TV. Mungkin nanti bagi yang tidak bisa mengikuti secara langsung bisa dapat mengikuti acara tersebut di iaca tv baiklah untuk berikutnya acara selanjutnya yaitu presentasi dari narasumber untuk itu kepada rekan-rekan panitia untuk dapat menampilkan CV daripada narasumber kita mohon ditampilkan Baik, ini adalah narasumber kita yang tak asing lagi yaitu rekan Setio Anggoro atau biasa dikenya, dikenal dengan Mas Acil. Uh, beliau ini adalah uh, sekarang ini menjabat di IATK sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen di IATK. Ini pengalamannya yang pertama yaitu beliau sebagai Air Traffic Controllers di ACC yaitu kurang lebih 13 tahun. Kemudian Corporate Planning and Budgeting Manager di Airnav Indonesia selama tiga tahun. Kemudian Vice President Air Navigation Service Planning yaitu di tahun 2018 sampai dengan sekarang dan di organisasi profesi IATKA beliau menjabat sebagai IATKA Sekretari Sekretari General yaitu 2000, periode 2019 sampai dengan 2023. Untuk pendidikannya sendiri rekan Setio Anggoro sebagai junior air traffic controller, alumni PLP Curug tahun 1997, luar biasa angkatan 97. Kemudian lanjut s nya mengambil Magister Management in Finance di Hasanuddin University tahun 2006. Kemudian Master Spesialis NS Engineering and Operation di Enak pada tahun 2017. Untuk hobinya sendiri, kita lihat di sini bersepeda, baca buku, kucing, ini menarik juga. Terus kemudian rakit-rakit robot juga nih sepertinya mm. mas kecil dan juga tumbuhan. Oke, kemudian untuk narasumber berikutnya yaitu adalah Mas Ulul Azmi. Mas Ulul Azmi ini jabatan sekarang di Anap Indonesia yaitu selaku GM of IS yang sebelumnya dia pernah menduduki jabatan sebagai Safety Management intern yaitu di Civil Aviation Authority of Thailand, juga Airspace Standard Design and Procedure Manager di Airnav Indonesia, kemudian Accident Investigator di NTSI Indonesia, kemudian Air Navigation Inspector di GCA Indonesia, dan Flight Procedure Designer di GCA Indonesia. Untuk pendidikannya, rekan Ulul Azmi ini yang pertama adalah D4, Air Traffic Services di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Kemudian Mas Master Spesialis Safety Management in Aviation yaitu di Enak di Thales Prancis. Untuk trainingnya sendiri sudah sangat lengkap sekali. Yang pertama adalah IK Open of Procedure Design di Singapura Aviation Academy, kemudian PBN Procedure Design di Devon Civil Aviation College, IKO PBN Operation Approval, IKO Cost terus kemudian Internal Quality Audit di Singapura Aviation Academy, Safety Audits and Air Traffic Services Singapura Aviation Academy, dan yang terakhir adalah Airspace Strategy Eurocontrol Control Institute of Air Navigation Services. Sangat luar biasa sekali para narasumber kita dan ini adalah mereka ini adalah anggota dari IATK. Luar biasa, kita beri applause untuk narasumber kita. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada rekan Setio Anggoro untuk dapat mempresentasikan presentasinya kepada rekan Setio Anggoro, time is yours. Uh, terima kasih, Mas Iqbal. Uh, saya serahkan ke Mas Ulul duluan. Monggo, Rekan Ulul. Ya, terima kasih, uh, Rekan Setio. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada IATK yang sudah uh, mengadakan acara ini dalam rangkaian hari ulang tahun IATK yang ke-22. Uh, dan sesuai tadi yang disampaikan oleh moderator uh, kita lihat animo untuk mengikuti uh, acara ini uh, sangat besar. Kita lihat di uh, partisipan uh, list sudah lebih dari 300 dan uh, terus bertambah dan harapan uh, kami nanti ini akan menjadi sebuah diskusi aktif yang menarik uh, bagi dan akhirnya menjadi ajang untuk kita semua untuk saling belajar. Kemudian uh, tidak lupa juga uh, saya ingin menyapa tadi juga sudah ada dari uh, Bapak Direktur Operasi Airnav yang mungkin masih uh, tadi dalam acara di PPC Curug uh, bersama dengan Pak Menteri. Kemudian juga sudah hadir juga tadi ada Pak, uh, Pak Elvi Amir atau Mas Tevi dan juga Pak Amin Arno sebagai Dewan Kehormatan uh, IATK. Uh, kami ucapkan selamat pagi dan semoga uh, semuanya sehat-sehat. Uh, kemudian kita lihat dari Uh, daftar uh, peserta acara ini, ini juga uh, kelihatan bahwa ini tidak hanya dihadiri oleh rekan-rekan kita ATC ataupun ERNAF saja, tapi hampir semua stakeholder ada di sini. Baik dari rekan-rekan uh, dari airport, airlines, dari training institution, kemudian dari uh, regulator juga. Dan ini saya rasa sangat uh, sesuai dan senada dengan tema yang diangkat IATK saat ini, yaitu Rise and Stand Together. Jadi IATK mengajak kita semua sebagai anggotanya dan juga bersama dengan uh, partner-partner IATK semua di uh, seluruh Indonesia dan juga di luar, kita untuk rise and stand together. Dan tema ini nanti akan kita lihat sangat-sangat uh, relevan ketika kita berbicara mengenai uh, PBN. Nah sebelum kita memasuki presentasi yang nanti akan disampaikan oleh uh, presenter kita, uh, tekan Setio, uh, saya ingin sedikit memberikan uh, pembukaan atau sedikit teaser pada kita semua. Kenapa sih kemudian kita melihat bahwa PBN ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas, untuk kita bicarakan dan untuk kemudian kita jadikan objek untuk kita kemudian berkolaborasi. Yang pertama, PBN ini sudah ada sejak lama. Kalau kita ingat mungkin angkatan-angkatan tua seperti saya mungkin masih ingat dulu sebelum kita mengenal dokumen. IQ 9613 sebagai PBN manual kita mengenalnya sebagai dokumen RNP manual yang merupakan salah satu cikal bakal yang nantinya membentuk konsep PBN itu sendiri dan ini tidak lepas dari berkembangnya atau terbentuknya konsep area navigation apa itu area navigation seperti apa hubungannya dengan PBN nanti akan kita bisa lihat pada presentasi yang akan disampaikan kemudian terkait dengan itu juga ada uh, satu faktor pendorong lagi, yaitu salah satunya adalah uh, di mana US uh, kemudian melepaskan atau mengurangi selective availability terhadap satelit GPS-nya. Ini juga menjadi salah satu pendorong yang kemudian uh, banyak negara di dunia yang menerapkan uh, PBN. dan ini pun juga ditandai dengan adanya kesepakatan uh, resolusi oleh member states Akeo untuk secara uh, sinergik secara seamless menerapkan PBN di masing-masing negara. Dan uh, tidak lupa juga nanti pada presentasi yang akan disampaikan, kita akan melihat, kita tidak akan bicara hanya terkait dengan sejarah uh, ke belakang, tetapi kita lihat hubungannya apa PBN ini dengan uh, future air navigation yang nanti ke depannya. Apa itu future air navigation, dan tidak hanya navigation, tapi future uh, penerbangan ini bisa kita lihat di dalam uh, dokumen ICAO Global Air Navigation Plan di situ di mana di dalamnya nanti PBN ini menjadi uh, memegang faktor yang uh, sangat krusial untuk kemudian bisa menerapkan konsep-konsep uh, lain atau higher order operation lainnya yang nanti juga akan tergantung kepada PBN. Sebagai contoh misalnya kita ketika bicara ATSM kita akan sangat tergantung kepada uh, 4D waypoints uh, dan 4D trajectory, dan ini juga akan tergantung kepada PBN. Dari situ nanti kemudian baru akan mengerucut kepada konsep uh, TBO. Nah ini nanti uh, saya rasa akan sangat detail dijelaskan dan dapat digali lebih detail lagi pada presentasi yang akan uh, disampaikan. Uh, kemudian juga ada satu hal mungkin yang ingin uh, kami sampaikan terkait dengan uh, scope stakeholder PBN ini sendiri. Uh, sampai saat ini uh, sering menjadi salah satu mitos atau myth ya bahwa ketika kita berbicara mengenai PBN ini yang relevan untuk berbicara ini adalah para uh, flat procedure designer nah padahal kalau kita lihat dari berbagai praktis dari berbagai dokumen termasuk itu praktis di Indonesia sendiri scope mengenai PBN ini sangat uh, memerlukan uh, involvement dari banyak stakeholder tidak hanya uh, flat procedure design saja karena kalau kita lihat di dalam uh, proses implementasi PBN flat procedure design itu adalah salah satu dari proses tapi selain itu juga banyak sekali proses yang mendahul mendahului dan juga uh, menjadi urutan dari uh, proses flat procedure design itu yang melibatkan hampir semua stakeholder dari sisi planning kemudian dari sisi visibility uh, tadi di situ ada uh, keterlibatan tidak hanya dari stakeholder uh, Flight Procedure Design ataupun dari uh, ATC, tapi juga di situ ada terkait dengan airport, terkait dengan airlines, terkait dengan uh, environmental studies, terkait dengan training juga. Uh, mungkin kami, uh, saya juga bisa cerita bahwa pada tahun 2016 Indonesia pernah mengikuti salah satu pertemuan PBNICG, di mana di situ sebenarnya sudah kita sampaikan uh, stakeholder analisis terkait PBN ini. Dan ini menjadi salah satu highlight dari pertemuan itu yang kemudian diminta untuk diteruskan, di mana implementasi PBNI ini dilakukan tidak secara silo atau oleh salah satu atau dua stakeholder saja, tetapi memang harus dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder, baik itu stakeholder tadi yang saya sebutkan, training, airlines, kemudian militer dan semua stakeholder, sehingga. Ini nantinya ketika kita masih meneruskan mitos tadi bahwa PBN itu hanya untuk flat Procedure designer, ini akan menjadi salah satu eh, apa ya, istilahnya barrier to entry untuk rekan-rekan kita yang ingin eh, belajar PBN tetapi tidak memiliki eh, background eh, flat Procedure design. Padahal eh, ada peran-peran lain yang bisa dilakukan di situ. Oleh karena itu, kembali lagi, saya sangat eh, bahagia sekali hari ini kita dapat eh, berkumpul di sini. Uh, tidak hanya dari satu atau dua stakeholder, tapi saya lihat dari daftar peserta sangat uh, lengkap di situ, sehingga uh, harapannya nanti masing-masing stakeholder bisa saling berdiskusi dengan uh, stakeholder lainnya dan bisa memaksimalkan perannya dalam implementasi dan peningkatan uh, uh, implementasi PBN di Indonesia dan ini sangat sesuai tadi seperti yang saya sampaikan dengan uh, tema yang diangkat oleh IANK bahwa kita semua untuk PBN ini mesti rise and stand together. Itu pembukaan dan sedikit teaser dari saya. Uh, saya yakin sudah tidak sabar untuk menunggu seperti apa uh, uh, materi yang akan dibawakan nanti oleh uh, rekan setia. Saya kembalikan waktu dan tempatnya. Silakan rekan setia. Terima kasih rekan Ulul uh, pembukaan yang lengkap. Uh, jelas bahwa PBN merupakan uh, kepentingan kita semua. Jadi, di sini memang uh, suatu tantangan bagi kami, uh, bagaimana menyederhanakan PBN untuk uh, half day workshop. Jadi, uh, seperti kita tahu di dunia penerbangan itu, yang namanya singkatan amat sangat banyak, singkatan di ATC, singkatan di penerbang, singkatan di FOO, kadang-kadang uh, satu, satu uh, singkatan multimakna. Apalagi di PBN, kita tahu ada RNP, ada RNAV, yang uh, mungkin teman-teman di lapangan pun kurang bisa membedakan. Sehingga uh, yang kami harapkan di sini, kita akan coba untuk membumikan PBN, uh, kita akan coba uh, sebisa mungkin melepaskan hal-hal teknis, sehingga uh, apa yang menjadi tujuan kita untuk memahami PBN secara, secara general, paling tidak bisa menjadi langkah awal, keterlibatan semua stakeholder, karena PBN ini akan menjadi satu uh, tools yang paling penting di, di dunia penerbangan, jadi uh, kemudian ada prerequisite, memang ada hal-hal teknis yang tidak bisa dilepaskan dari PBN, sehingga uh, di sini, apabila punya basic ATS, ETC, pilot, kemudian uh, IS, itu akan sangat membantu dalam memahami PBN. Jadi, uh, kita memang akan uh, langsung membahas secara. secara Uh, fokus, tapi tidak teknis detail. Jadi, mungkin mohon dimaafkan apabila masih ada hal yang uh, tidak bisa kita cover. Mungkin, seperti halnya nanti ada yang di upload seperti apa, tapi secara, secara umum uh, insya Allah, apa yang disampaikan sudah sudah uh, memadai untuk dapat memahami uh, performance based navigation. Oke, kita akan ada 5 bagian enam uh, apabila ada bonus waktu. Yang pertama ada introduction. Kemudian kita akan membahas area navigation sebagai uh, enablers dari PBN itu sendiri. Selanjutnya PBN itu sendiri dilanjutkan dengan PBN konsep. PBN konsep adalah suatu tools untuk menganalisis atau mengassessment implementasi dari PBN. Yang terakhir uh, dampak dari operasional. Jadi uh, perubahan apa yang dibawa PBN ke uh, operasional. Oke kita langsung saja ke part 1. Seperti tadi dijelaskan rekan Ulul, jadi sebelum IQ menerbitkan dokumen 9613 PBN manual Eropa maupun Amerika seperti biasa dua dua negara dan kontinen ini yang punya pabrikan pesawat sehingga mereka selalu menjadi ujung tombak perubahan. Mereka masing-masing punya terminologi yang berbeda untuk teknik navigasi. Tadi required navigation performance yang sama. Jadi kalau di di uh, Eropa mereka punya b dan P-ernav. b itu basic RNAV yang untuk di en route. p itu yang untuk di approach. Kemudian kalau di Amerika mereka menggunakan terminologi us RNAV dengan angka. Sementara di uh, belahan dunia khususnya di o Oceanic, itu sudah terimplementasi uh, teknik yang namanya rnav 10 yang kemudian berganti menjadi RNP-10. Nah ini Perbedaan-perbedaan ini dirasakan oleh IQ bahwa perlu suatu konvergensi aturan, suatu aturan main yang jelas, yang tidak membingungkan bagi pilot, ATC maupun stakeholder lainnya. Sedikit permasalahan di dunia penerbangan adalah di dunia penerbangan itu perubahan berjalan lambat. Itu salah satunya karena penggunaan pesawat masa ekonomisnya lama. Satu pesawat itu bisa digunakan hingga 25 tahun. Sehingga uh, suatu perubahan tidak bisa serta-merta uh, begitu saja menggantikan atau uh, mengupgrade atau meretrofit dari pesawat. Sehingga akan ada transisi. Nah, Di tahun 2013, IQ menerbitkan suatu uh, dokumen 9613 yang judulnya Performance Based Navigation Manual. Di dokumen ini, yang tadinya berbeda-beda, itu sudah disatukan. Hanya ada dua teknik. Yang pertama RNAV, RNAV. Yang kedua RNP. Nah, dari dua 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 teknik ini sebenarnya secara prinsip itu semua sama. Yang membedakan cuma satu nanti RNP itu ada monitoring dan alerting di avionik untuk pesawat atau untuk pilot. Jadi kalau kalau pesawatnya deviasi lebih tinggi daripada batasan, maka akan ada alerting. Itu bedanya cuma di situ. Secara prinsip semua sama, angka-angkanya pun akan dijelaskan, tapi e, supaya mudah mudah di, ditangkap, RF dan RNP sama, yang membedakan cuma kalau RNP itu ada monitoring dan alerting. Itu aja. Nah selanjutnya, e, untuk memudahkan penjelasan ke depan, kita perlu ada e, penyamaan terminologi yang pertama adalah area navigation. Area navigation seperti disampaikan oleh e, rekan Ulul tadi merupakan enablers dari maaf, enablers dari PBN. Area navigation ini kalau di dokumen 4444, 4444 atau e, kitab sucinya ATC itu suka disingkat RNAV. Tapi demi clarity, kita tidak lagi menyingkat area navigation dengan RNAV. Kita menggunakan kata-kata RNAV hanya untuk RNAV specification. Kita gunakan kata-kata RNP untuk RNP specification. Jadi uh, ke depan kita tidak apabila yang kami sampaikan RNAV itu artinya RNAV spec dari PBN. Kemudian kenapa PBN itu penting? Jadi di sini ada ada ASBU teknologi roadmap di di dokumen Global Air Navigation Plan 9750 itu ada namanya teknologi roadmap CNS IA uh, Communication Navigation Surveillance. Information Management dan Avionik. Nah di di roadmap nomor tiga di map-nya navigasi di sini bisa terlihat bahwa e, ILS itu akan terus digunakan hingga 2030. Jadi yang ke kanan ini adalah blok atau e, periode waktu. DMI juga masih terus digunakan karena DMI itu bisa digunakan untuk PBN beberapa. DMI DMI. VOR akan pelan pelan obsolete, Jadi tidak dipakai. Artinya apa? Artinya bahwa rute-rute yang saat ini mayoritas dibentuk dari ground base net aid seperti VOR dan NDB itu akan digantikan. Digantikan oleh PBN. Karena yang di baris dua ini, satelit, core constellation, itu akan menjadi tulang punggung atau main dari navigation aid secara global. Jadi di sini ada yang di atas ini ada core constellation yang di bawah ada augmentation-nya. Nanti kita akan lebih lebih dalam di sana. Sementara untuk kapabilitasnya atau yang mendukung untuk e, pembuatan rute misalnya ini hanya PBN operation. Tidak ada lagi rute-rute konvensional dipakai ke depan. Sehingga e, di sini kita melihat bahwa pentingnya PBN karena nanti yang nama di, di, sini kenapa tidak disebut PBN route? Karena PBN bukan bukan cuma rute, pada implementasinya yang lebih advance, PBN itu bisa menjadi apa ya, e, free route nanti. Free route itu kita tidak tidak perlu membangun rute dengan proses yang panjang lebar, tapi yang ada sekarang bisa dilewati dengan mudah dengan adanya teknologi PBN ini. Nah, kita akan langsung ke basis atau prinsip-prinsip dari PBN yang pertama adalah area navigation. Kita akan refresh lagi untuk bagi teman-teman yang e, sekolah. Sekolah, etisi sekolah, uh, pilot, atau di uh, IS dan ACO mungkin sudah sudah lupa. Kita coba refresh uh, navigasi konvensional itu. Rute dibentuk dari garis yang uh, menghubungkan satu atau dua lebih, net, ground, edge yang yang ditanam di uh, permukaan bumi karena permukaan bumi itu tidak rata, kemudian tidak semuanya, apalagi Indonesia sehingga garis-garis uh, ini kebanyakan belok-belok. Jadi kalau kita mau dari titik A ke titik B misalnya, karena NFF-nya muter, mau nggak mau pesawatnya terbangnya harus muter. Dan rutenya juga harus muter. Nah. kemudian uh, karena NFF ini memancarkan sinyal, dia punya punya uh, protection area, itu makin jauh dari NFF itu semakin lebar. Dia tidak tidak uh, tidak apa namanya ya. makin jauh itu maks makin tidak akurat. Nah, pesawat itu bisa bisa terbang di atas NAV8 atau di konvergensi. Jadi kalau ada dua NAV8 itu dia dia uh, bisa uh, menentukan titik itu sebagai titik untuk bernavigasi. Nah, akurasinya itu tergantung jarak dari nav 8 nya Jadi itu yang membuat protection areanya itu uh, semakin melebar bila semakin jauh dari Si akibatnya uh, fleksibilitas dari desain, jadi kalau mau mendesain rute atau mendesain uh, approach procedure, itu amat sangat terbatas, karena tergantung dari adanya NAV8. Ini adalah cara navigasi konvensional. Kemudian ada juga area navigation. Dalam area navigation, jadi kalau kita kembali ke sini tadi, maaf, bahwa pesawat itu bisa terbang dari intersection dua NAV8. Nah, pada area navigation, pesawat itu bisa terbang dengan mengambil jalur yang diinginkan. Bukan bebas, tapi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, selama masih berada dalam jangkauan station reference nav 8. Tipe dikit. Jadi, kalau dia tadi masih masih dalam jangkauan dari nav tersebut, merupakan titik potong, misalnya itu dia bisa terbang. Dan dari beberapa titik potong, ini yang dicontohkan, itu bisa dihubung-hubungkan menjadi suatu rute atau suatu trajektori. Nah, pada sistem ini pada sistem ini pesawat bisa lebih efisien dalam menentukan rutenya karena juga ada yang ketentuan kedua, jadi berada dalam jangkauan atau batasan self-contained system. Jadi di avionik ada sistem inersia yang bisa menentukan pesawat terbang atau menentukan posisinya sendiri. Jadi inersia itu kalau pesawat misalnya take off, dia tidak tidak ada nevet apapun selama sistem inersianya itu dapat menginformasikan posisinya di mana. Kalau saya tidak salah dalam waktu sejam atau dua jam dia masih on track. Tapi ya dengan berbagai keterbatasan. Yang ketiga kombinasi dari kedua kemampuan tersebut. Jadi ini adalah prinsip dari area navigation. Uh, di mana pesawat bisa terbang walaupun tidak melalui F8. Nah ini ini uh, prinsip ini yang yang di diadopsi oleh PBN karena uh, pesawat tidak lagi terbang melalui uh, F8. Dia cukup terbang di misalnya di cross cross dari apa dari dua F8. Nah, bedanya dengan dengan konvensional sini yang yang tadi performance atau protection area dari uh, area navigation itu sifatnya linear atau konstan, tidak lagi semakin jauh semakin lebar, tidak. Karena dia pertama karena dia konstan, maka uh, mudah untuk mendesain. Kemudian karena W juga bisa ditempatkan di mana aja. Jadi titik-titik tadi uh, misalnya perpotongan dari dua NF8 itu kita sebut waypoint, nanti ada ada penjelasannya lagi, itu bisa lebih fleksibel. Nah, Prinsip ini yang diadopsi uh, oleh PBN, bedanya kalau area navigation zaman dulu, protection area itu luas dan itu tergantung dari uh, NAVAID itu sendiri. Tapi dengan PBN, pesawatlah yang punya kemampuan untuk mempertahankan posisinya, nanti akan kita pelajari. Nah, uh, apa yang disebut waypoint tadi, kita sudah melihat di sini bahwa pesawat tidak melewati NEF, tapi dia melewati titik-titik yang disebut dengan waypoint. Waypoint adalah lokasi geografis spesifik yang dituliskan dalam koordinat WGS 84. WGS 84 ini adalah koordinat yang ditetapkan oleh IKO karena sebelumnya ada banyak koordinat, jadi salah satu konvergensi dari data. Kalau zaman dulu orang eh, gambar peta, misalnya bisa ada IPS 88 atau berapa, saya kurang apal, tapi Uh, sejak PBN semua peta penerbangan itu basisnya adalah WGS 884. Kalau tidak uh, tidak WGS 84, maka tidak dapat digunakan untuk PBN. Saking uh, ketatnya uh, requirement dari PBN. Kemudian, oh Saab, ini salah. Yang pertama, dia dapat berupa lima huruf unik seperti OPABA, kemudian juga dapat berupa tiga huruf kode apabila dia uh, collocated dengan dengan ground based NAV8 seperti DKI. Jadi kalau dulu DKI DKI itu misalnya IQ identifier buat uh, VOR yang ada di DKI sekarang bisa di, bisa dianggap sebagai uh, identifier dari waypoint. Kemudian bisa juga kode alfanumerik bila digunakan terbatas untuk terminal seperti Alpha Foxtrot uh, 510. Nah, Waypoint ini yang digunakan sebagai referensi rute atau flight path pada area navigation. Ah. E, dalam area navigation terdapat beberapa metode terbang menuju e, dari dan di antara waypoint. Nah ini yang perlu dipahami oleh rekan-rekan ATC bahwa e, tiap pesawat memiliki perbedaan manuver di tiap waypoint karena ya tadi e, teknologi pesawat berbeda-beda, kemudian teknologi pesawat ada yang sudah cukup lama dan ada yang baru. Caranya untuk mengubah kode menjadi manuver itu cukup tricky. Tapi ATC ini perlu memahami sehingga dapat mengantisipasi. Nah ini ada ada dua waypoint. Kalau secara general ada yang namanya flyby dan ada yang namanya flyover. Bedanya cuma kalau yang flyover dia ada eh, ada bulatannya yang menutupi menutupi apa ini bintang dari beberapa teknik terbang ini yang disebut flyby itu adalah pesawat itu belok sebelum sampai ke waypoint jadi kalau dia ini juga yang yang tadi saya sampaikan perlunya bagi controller untuk mengantisipasi kalau di en route maka dia akan beloknya jauh-jauh sebelum waypoint flyby kalau dia di uh, lower level atau di TMA, maka dia akan lebih dekat menjelang waypoint baru turning. Sementara kalau flyover, maka dia harus lewat dulu baru mengintersep uh, rutenya. Kalau di end route dia akan memiliki uh, turning yang besar karena pesawatnya cepat. Sementara kalau di lower level karena pesawatnya lebih lambat, dia turning pointnya lebih uh, kecil. Jadi ini. Ini manuver-manuver dari waypoint. Nah, dari satu waypoint ke pesawat terbang, kalau dalam area navigation, dia pindah-pindah dari satu waypoint ke waypoint yang lain. Garis antar waypoint itu disebut leg, kaki. Nah, di pesawat, maka kalau dia mendekati waypoint, dia komputernya akan akan mengecek apa yang harus dilakukan Apakah harus apakah dia fly by atau fly fly over kemudian eh, dia akan men menyelesaikan menyelesaikan manuvernya sampai suatu titik eh, yang disebut dengan pet Terminator jadi ada berbagai tipe lag dan waypoint di sini yang 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 eh, sedikit perlu di, dipahami oleh mungkin eh, Controller terkait dengan cara terbang dari area navigation. Ini tidak perlu di apal bisa dibaca nanti. Jadi ada track to fix. Jadi dia setelah dia intercept apa setelah dia fly over waypoint langsung intercept ke legnya. Kemudian ada lagi direct to fix. Dia setelah lewat waypoint langsung langsung menuju ke waypoint selanjutnya tanpa intercept ke lag kemudian ada lagi course to fix jadi dia intercept ke ke lag yang berbeda dengan dengan waypoint-nya sampai ke ini namanya uh, radius to fix. Ini ada beberapa contoh uh, manuver yang ada di uh, catatan yang namanya path -terminator. Jadi path ini adalah cara spesifik untuk mendefinisikan leg atau segmen dalam suatu prosedur instrumen. Nah, ini ini semua caranya area navigation yang diadopsi oleh PBN. Jadi dengan dengan melihat tabel ini, jadi bagaimana petnya, kemudian bagaimana terminatornya atau ujungnya bisa dibaca di sini. Ini penting bagi rekan-rekan ETC misalnya apabila melihat dari suatu rute atau membaca chart bagaimana antisipasi dari prosedur pesawat yang terbang PBN maupun maupun terbang area navigation. Nah, si pet terminator ini akan mentransform mentransform prosedur menjadi suatu coded flight path atau coding dari flight path tadi. Codingnya ini merupakan key concept dari ARING 424. Jadi ini uh, sebenarnya teknologi lama yang ada di pesawat yang dengan uh, segala keterbatasannya. Ini perlu disampaikan karena tadi ATC perlu mengantisipasi perbedaan dari tiap-tiap uh, pesawat. Jadi uh, tidak bisa konsisten karena tadi yang pertama tidak semua sistem di pesawat itu bisa mengeksekusi, mengeksekusi tipe lag sehingga operator itu biasanya milih rute mana atau enggak dengan uh, IFP mana yang yang prefer digunakan karena pesawatnya misalnya tidak bisa mengeksekusi yang paling susah itu radius uh, to fix. Nah, dan lain sebagainya. Ini ini cara-cara uh, terbang yang ada di area navigation, terus bagaimana pilot uh, terbang di area navigation mereka akan menggunakan navigation komputer waypoint diinput, nya di input, di input secara manual ataupun kalau manual itu ada keterbatasan kapabilitas atau secara otomatis terintegrasi di database. Nah, ini ini juga jadi perhatian. Jadi kalau controller nanti dia cenderung memberikan instruksi untuk misalnya setelah Follow star, standar rival, tiba-tiba di vektor ke suatu poin, tapi kalau tidak closing, itu pilot kadang-kadang harus nebak karena di sistemnya harus close kembali lagi ke rute yang tadi yang sudah di di pre-determine. Nah, dari dari sini salah satu salah satu keunggulan dari area Navigation bahwa apabila ada deviasi antara posisi dan rute, maka akan memberikan panduan informasi. Nah, ini ilustrasi terakhir perbedaan terbang konvensional dan perbedaan area navigation. Kalau di konvensional, dia akan terbang belok-belok mengikuti letak dari ground base aid, sementara di area navigation, dia bisa terbang lurus atau terbang melengkung karena titik-titiknya itu uh, ditentukan berdasarkan tadi perpotongan F8 atau nanti ada lagi ditentukan dari uh, space-based F8 seperti GNSS. Nah, simpelnya seperti itu. Jadi uh, basis atau prinsip dasar dari PBN adalah area navigation bahwa rute bisa dibangun di mana aja uh, di semua titik tidak memerlukan uh, tidak memerlukan Ground Edge, kemudian juga punya protection area yang konstan, eh, sehingga dalam desain itu amat sangat fleksibel. Yang membedakan nanti mungkin angka-angkanya saja atau eh, protection areanya, eh, jaraknya. Nah, ini ada eh, definisi dari eh, PBN itu sendiri. Jadi PBN itu memberikan rujukan persyaratan sistem performance jadi supaya dia bisa terbang PBN maka Iq menentukan syarat-syaratnya syarat-syaratnya supaya dia bisa menentukan posisinya sendiri baik beroperasi di rute kemudian di instrumen approach atau pada suatu designated airspace airspace tertentu yang memang disebutkan airspace PBN nah kemudian apa-apa saja yang disyaratkan dalam sistem performance PBN yang pertama ada accuracy, jadi kemampuan sistem untuk untuk memberikan ketepatan atau perbedaan posisi antara posisi yang diperkirakan dan posisi sebenarnya. Kemudian ada kemudian syarat kedua itu adalah integrity, jadi sistemnya harus mampu memberikan peringatan apabila sistem tidak aman. Bukan deviasi ya kalau sistemnya tidak aman integrity ini. Kemudian continuity, kemampuan sistem untuk memberikan layanan tanpa interupsi Selama beroperasi, yang terakhir, availability, kemampuan sistem melakukan setiap fungsinya saat menginisiasi suatu operasi penerbangan. Jadi, persyaratan pesawat terbang untuk PBN ada empat ini. Jadi, dia bisa terbang tadi lompat-lompat dari waypoint ke waypoint selama persyaratan-persyaratan dari tiap-tiap nanti speknya yang berbeda-beda itu bisa diakomodir. Gampangnya, gampangnya seperti itu. Nah ini e, di bawah ada ada ilustrasi bahwa desired path ini adalah e, rute yang diinginkan atau rutenya, sementara posisinya itu ada ada di sini. Nah jarak dari jarak dari ini itu masih berada dalam e, limit atau batasan. Tergantung nanti value-nya nilainya. Biar lebih mudah e, diilustrasikan seperti ini. Jadi kalau yang di tengah-tengah ini adalah desired flight path atau tadi rute dari PBN, maka pesawatnya itu harus mampu berada pada pada garis yang merah ini pak minimal 95% akurat dalam seluruh total penerbangannya. Nah, jaraknya ini itu dua kali PBN atau RNP value. Ini saya mengambil contoh RNP aja di Sregat, Ernah maupun RNP nanti sama aja Nanti kalau artinya kalau dia RNP1 maka dia uh, tidak boleh lebih dari satu nautical mile kanan dan kiri selama 90 persen uh, dari total penerbangannya. Kalau dia RNP10 berarti dia tidak boleh melewati ini uh, tidak boleh melewati 10 nautical mile uh, kanan kiri atau 20 nautical mile selama total. Kemudian juga dia ada containment limit. Jadi di apa uh, sistemnya menentukan kalau dia e, melewati e, containment limit yang nilai nilainya itu satu kali value jadi kalau di RNP1 artinya satu nautical mile kalau di RNP10 artinya 10 nautical mile kalau dia melewati containment limit untuk RNP itu ada alert jadi yang di alert itu bukan di bukan di accuracy limit tapi di containment limit nah ini mudahnya saja seperti ini Uh, value-nya tergantung dari angka-angkanya. Jadi kalau rekan-rekan uh, sudah melihat RNP 1, oh berarti uh, containment limitnya 1 nautical mile. RNP 4, oh containment limitnya 4 nautical mile. Uh, akurasi limitnya 4 nautical mile. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Gunanya apa? Containment limit dan akurasi limit. Jadi ini juga ilustrasi yang tadi. Uh, di dalam uh, garis biru ini, ini uh, dia harus terbang 95 persen dari total penerbangannya. Dia ini contohnya one Dia harus terbang di sini. Ini yang disebut dengan accuracy limit. Sementara sisi luarnya ada containment limit. Kemudian kalau pesawat ada terbang dua, misalnya ada ada dua dua rute, maka hanya dibutuhkan satu buffer yang nilainya sama dengan nilai RNP atau Airnav artinya kalau dia kalau dia uh, R -1, jadi dia uh, punya akurasi limit itu satu nautical mile dia punya containment limit satu nautical mile pesawat yang berada di rute sebelahnya juga sama akurasi limit satu nautical mile containment limit satu nautical mile ditambah satu nautical mile dari uh, sebagai buffer ini yang mungkin uh, disebut dengan route spacing namun tetap ini memang secara secara apa secara umum atau rule Rule of thumb-nya, route spacing jarak antar rute itu lima kali dari PBN value. Sehingga mungkin teman-teman bisa membayangkan Jakarta Surabaya yang saat ini hanya hanya ada satu rute, dua rute bercabang misalnya, tapi dengan dengan adanya PBN yang yang saat ini uh, menggunakan RNAV itu, itu bisa uh, punya banyak banyak uh, alternatif rute yang, yang 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 dibuat sehingga keuntungannya otomatis ada uh, kapasitas yang lebih besar uh, pesawat semakin semakin berpotensi mendapatkan uh, level yang ekonomis ATC juga semakin mudah mengatur karena ada apa ada kelebihan kapasitas dan lain sebagainya ini ini uh, kelebihan dari PBN itu sendiri tapi yang ditetapkan nanti value-nya itu tergantung prosedur desain karena PBN ini bisa rutenya itu bisa satu arah, bisa juga vice versa, tergantung desain, tergantung kebutuhan dari tiap-tiap uh, lokasi. Ini nanti yang yang bisa kita akses dalam suatu metode yang namanya PBN konsep. Nah ini kira-kira uh, seperti ini penggambaran uh, dari PBN. Nah bedanya apa ERNAF dan RNP? Uh, kembali ke contoh Ernafan tadi, ini contohnya. RNP, Ernafuan, eh, dia punya akurasi limit satu nautical mile, kemudian juga tadi containment limit satu eh, nautical mile. Kalau dia Ernaf, eh, Ernafuan, maka eh, sorry, kalau dia RNP one, maka eh, di avionik akan ada alert apabila pesawat eh, keluar dari containment limit. Tapi kalau kalau Ernaf Airnav itu tidak ada alert e, untuk pilot. Nah, jadi bedanya cuma cuma ini di RNP itu ada OPME namanya. Onboard Performance Monitoring dan Alerting. Jadi kalau dia deviasi melebihi containment limit akan ada alert ke pesawat. Sehingga e, biasanya tipikalnya karena perbedaan ini untuk implementasi Airnav itu cenderung diimplementasikan pada lingkungan surveillance. Jadi kalau ada TMA yang surveillance biasanya dia pakai Airnav one karena Erna tidak ada OPME, ATC lah yang bertindak melakukan monitoring dan alerting. Ini rule of thumb-nya seperti ini. Meskipun kembali lagi ke desain, kalau RNP diterapkan untuk area yang eh, tidak ada surveillance. Contohnya Jakarta itu Airnav One, Surabaya juga Airnav One di terminalnya, Manado karena tidak surveillance saat ini itu RNP One. Nah, eh, yang dilakukan Erna ke depan apabila ingin mensurveilanskan uh, apa ingin mensurveilanskan uh, terminal-terminal, maka bisa bisa berdampak sedikit merubah atau uh, me, apa merubah da, tipe spesifikasi dari uh, PBN yang diimplementasikan. Jadi ini mudahnya kenapa satu daerah RNAV, kenapa satu daerah RNP? Karena kalau RNP itu ada alert ke pilot apabila dia melewati containment area. Nah, yang yang menarik adalah legacy. Jadi dulu sebelum ada dokumen 9613 tadi di Oceanic ada yang namanya ada yang namanya Airnav 10. Jadi Airnav 10 itu adalah rute yang basisnya area navigation. Jadi dia terbang tanpa melalui nav 8 dengan jarak 50 nautical mile spacing antar rute horizontal maupun longitudinal. Nah, karena namanya RNAV-10, saat ini sudah ada sudah terkonvergensi dari eh dengan oh RNP10 dulu eh RNP10, maka untuk memudahkan karena di 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 Ernaften itu tidak ada alert sehingga secara implementasi disebutnya RNAV-10 garis miring RNP-10. Karena itu tadi pesawat itu dipakai lama sehingga tidak mudah untuk mengubah suatu teknologi yang sudah diimplementasi dari dulu. Karena itu terkait bukan cuma pesawat tapi juga di charting, di ATC system dan lain sebagainya. Jadi ini prinsipnya secara mudah bedakan RNAF dan RNP. Nah, selanjutnya yang tadi kita membicarakan mengenai angka-angkanya. Jadi kalau nyebut BBN terbagi dua, hanya ada RNAV dan uh, RNP. RNAV itu tidak ada uh, OPME, tidak ada onboard performance monitoring dan alerting, sementara RNP ada. RNAV itu ada rnav 10 RNP 10 untuk di Oceanic. Oceanic uh, yang tidak ada uh, ground based navet-nya, kemudian untuk berbagai segmen, jadi di terminal atau di enroute route itu ada Rnav 5, ada Rnav 2 dan Rnav 1. Rnav 2 Rnav 1 itu cenderung eh, hampir sama requirement-nya. Kemudian di RNP untuk oceanic ada RNP 4. Di enroute route dan terminal itu ada RNP 2, RNP 1, advanced RNP dan lain sebagainya. Dan kedepannya juga ada sesuatu RNP yang belum di definisikan oleh IQ yang mungkin bisa beroperasi di segala lingkungan, terutama khususnya nanti untuk 3D atau 4D trajectory based operation. Jadi ini mudahnya. Sementara sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk di sesi ini, saya persilakan moderator apabila ada pertanyaan untuk di Q&A rekan ulo akan mencoba menjawab sebelum kita lanjut ke PBN konsep dari sisi area navigation dan bagaimana PBN itu semoga dapat memberikan kejelasan silakan Pak moderator baik terima kasih rekan Setio Anggoro luar biasa sekali paparannya kita beri aplaus dulu untuk rekan Setio Anggoro dan rekan Ulo Lazmi baik Sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, sepertinya kita kurang abdol kalau misalnya belum dapat pencerahan dari atau sepatah dua kata dari Dewan Kehormatan Profesi Yatka yaitu Pak Aminat Nobudi Pradana. Namun sebelum itu kami akan menampilkan hasil pretest tadi yang sudah disebarkan lewat kolom room chat oleh Panitia. Mohon kepada Panitia untuk dapat menampilkan. Baik, sebelum tadi materi, kami dari Panitia melakukan pretest di mana hasilnya yaitu ada pertanyaan tersebut direspon oleh 133 responden di mana pada pernyataan which flight plan items important for VBN identification ini kurang lebih 59,4% yang menyatakan item 10% dan 18 terus kemudian 26,3% yang menyatakan item 8 dan 10 12,8% yang menyatakan item 10 dan 16 dan yang terakhir ini adalah satu setengah persen yang menyatakan item 8 dan 16 terus nextnya untuk Pertanyaan typical implementation of R nap X is in area with ini ada 53,4% yang menyatakan GNSS yang menjawab GNSS coverage terus kemudian 32,3% yang menyatakan yang memberikan jawaban surveillance coverage terus 7,5% DME, DME coverage, dan yang terakhir 6,8% VCEP coverage. Untuk pertanyaan, what is the difference between RNAP and RNP? Ini kurang lebih 59,4% yang menjawab RNP has OPMA, terus kemudian 25,6 persen yang menjawab Arnab has OPMA, 10,5 persen yang menjawab bot has OPMA, dan uh, yang terakhir 4,5 persen no one has OPMA. Kemudian pertanyaan berikutnya, what is general terminology of a part uh, between waypoint? Ini 63. Itu, ah, itu bang, harusnya yang yang benar alek itu. Ya. Ya mungkin nanti ini direvisi. Ada 63,9 persen yang menjawab attract. Terus 6,8 persen return. Terus ya 12,8 persen course. 16,5 persen elect. Ya mohon nanti pada panitia ini untuk direvisi jawabannya. Terus pertanyaan berikutnya. Waypoint demanding turn and Anticipation requiring the aircraft to start turning before it actually reaches the waypoint is called. Ini 64,7 persen yang menjawab flyby flyby terus kemudian 13,5 persen flyover 10,5 persen flyaway 11,3 persen adalah akhirat. Kemudian pertanyaan below RPBN performance requirement except yang menjawab stability itu adalah 28,6 persen, akurasi 4,5 integrity 33,8 persen, continuity 11,3 availability 21,8 persen. Nextnya untuk pertanyaan in flight plane item equipment what letter show aircraft capabilities of PBN ini kurang lebih yang menjawab R ini adalah 5,56,4 persen ini luar biasa sepertinya pengetahuannya ini terus 20 yang menjawab P 27,8 persen yang menjawab sembilan November 9,8 persen dan Golf ini adalah 6 persen Terus untuk pertanyaan berikutnya, what is PBN implementation key enabler? Ini ada yang menjawab area navigation sebanyak 26,3 persen, GNSS 47,4 persen, augmentation 9 persen, dan yang terakhir navigation database evaluation ini sebanyak 17,3 persen. Nextnya. Pertanyaan berikutnya, below our types of satellite augmentation except ini sebanyak 14,3 persen yang menjawab GIBAS, terus 15,8 persen yang menjawab GNSS, yang AAM ini adalah 37,6 persen, dan RAIM ini 32,3 persen. Berikutnya, pertanyaan the following is a satellite, satellite positioning system used for VBN except ini 22,6 persen 22, yang menjawab GPS, 18,8 persen Beidou dan 8,3 persen Galileo dan yang Georgius ini 50,4 persen. Sepertinya sudah banyak sekali ini yang yang berhasil menjawab dan sudah sangat menguasai PBN. Baik, terima kasih Panitia. Untuk itu kepada Pak Aminarno Budi Pradana selaku Dewan Kehormatan Profesi Yatka dan selaku Guru Besar ATC di Indonesia waktu dan tempat kami sediakan Pak. Baik, Pak Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh wah ini ketiban pulang ini di dalam acara tahu-tahu disuruh ngomong saya perlu izin sama Pak Tevi lah nih. karena Pak Tevi ini mantan bos kita Pak Tevi izin Pak Tawi baik jadi dengan adanya kegiatan ini secara pribadi saya sangat gembira karena apa dengan adanya acara ini menunjukkan bahwa Kiak tidak mau ketinggalan dalam arti ingin selalu mengikuti perkembangan, ya. meskipun terlambat nggak apa-apa yang penting pokoknya ikut. Harapan saya adalah ini bukan satu-satunya, tapi nanti diikuti kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan perkembangan penerbangan sipil yang ada. Sebenarnya pencerahan kepada anggota seperti ini saya sudah mengajukan zamannya presidennya Pak Adri Gunawan. Saya dulu secara tertulis menyampaikan ini loh pembekalan kepada teman-teman uh, supaya nanti punya satu kata, kemudian pengetahuannya rata dan sebagainya. Tapi mungkin saat itu kendalanya adalah sulit mengumpulkan controller karena beberapa pertebaran, kemudian mungkin menyangkut masalah biaya dan sebagainya. Sehingga, tidak dengan adanya fasilitas Zoom sekarang ini, memungkinkan kita mengumpulkan teman-teman, bukan hanya ATC, tetapi stakeholder lainnya, bukan hanya di Indonesia, mungkin di tempat-tempat lain juga mengikuti. Sehingga, ini mempermudah kita untuk memberikan pembekalan atau penambahan penambahan pengetahuan kepada rekan-rekan kita. Ini yang pertama, yang kedua tadi saya mendengarkan Pak Ulul Asmi, ya. Eh, bukan. Pak Ulul ya, memberikan bahwa saat ini desain untuk instrumen prosedur itu baru didesain oleh prosedur desainer yang ada di regulator. Kalau kita baca dokumennya IQ dan stakeholder tadi banyak sudah sampaikan, mulai dari airspace planner, kemudian dari militer, mulai dari airport, dan sebagainya. Kalau saya lihat di Euro Control itu mungkin ada 16 itu. 16 bidang yang ikut di dalam situ. Sehingga nanti begitu lahir uh, prosedur, itu semua akan menerima. Tidak ada komplain. Karena apa? Karena semua ikut ini. Agar nah, itu mungkin terakhir usul saya kepada Pak Asmi, mungkin Pak, apa, bagian anggota daripada desainer. Untuk yang akan datang, seperti tadi, karena kita harus mengikutkan stakeholder yang lain, mohon kalau bisa dikeluarkan dasar hukumnya dulu, Pak. Karena dia melibatkan orang yang bekerja di instansi-instansi lain, di mana dia harus meninggalkan tempat, harus ada sebagainya. Karena itu harus ada payungnya, paling tidaklah surat keputusan Direkturat Jenderal. Menunjuk si A, si B, si C sebagai tim desainer bidang ini bidang ini dan sebagainya nah, dengan adanya surat itu maka ada justifikasi bagi personel personil, -personil yang nanti yang kita minta bantuan dan sebagainya sehingga dia tidak berat harus minta izin kepada pimpinan sebagainya dengan adanya SK itu mungkin apa mereka lebih mudah um, mengikuti kegiatan mungkin itu saja pak ya, nanti lain lainnya bisa disambung di, di belakang. Jadi, intinya itu, mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi bisa menambah wawasan kita semua, sehingga akan meningkatkan keselamatan penerbangan di Indonesia, khususnya di wilayah Asia Tenggara pada umumnya, sehingga sekaligus juga nanti dampaknya bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita di dalam memandu rekan-rekan kita pilot selama beroperasi di Nusantara ini. Demikian, sekali lagi, selamat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan lancar sukses dan kedepannya nanti bisa dilaksanakan secara rutin sehingga sekali lagi kita bisa mengikuti perkembangan penerbangan. Demikian, bilahi taufik wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aminarno Budi Pradana atas masukannya yang sangat berarti sekali untuk kemajuan khususnya organisasi profesi IATKA dan umumnya penerbangan yang ada di Indonesia. Untuk itu kepada para partisipan kita beri aplaus untuk Pak Aminarno Budi Pradana. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada sesi berikutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Di mana ini di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan. Uh, mohon izin kepada rekan Setio Anggoro dan rekan Ulul Azmi saya sampaikan pertanyaannya yang pertama dari Samuel Wondiwoy izin Pak Bu Apakah keakurasian dari PBN dalam hal search and rescue ke keakuratannya mendekati good? Karena diketahui biasa laporan pertama jika terjadi emergensi, jika di daerahnya masih dilayani dengan non surveillance akan diberikan atau meminta posisi dan bearing VOR or NDB izin pencerahannya kepada rekan Setiawan Anggoro dan rekan Ulul Azmi mohon untuk menjawab Shalom let's do it. Silakan kepada rekan Setiawan Anggoro atau rekan Ulul Azmi. Ya. Terima kasih Bapak moderator, terima kasih juga Bapak Amin Arno dewan kehormatan tadi disampaikan sebagai guru besar. Dan saya masih ingat juga pertama kali saya mengenal PBN, prosedur desain itu juga dari beliau dulu, awal dari nol sehingga bisa sampai sekarang di sini. Terima kasih tadi atas masukannya terkait juga bagaimana caranya kita memberikan payung agar banyak stakeholder yang memang dibutuhkan bisa terus terlibat dalam implementasi PBN. Ah, kemudian masuk tadi yang disampaikan Pak Moderator pertanyaan pertama. Uh, di sini terkait dengan search and rescue, uh, bagaimana keakuratannya uh, dibandingkan dengan uh, bearing POR dan uh, NDP. Yeah. Jadi tadi disampaikan dalam presentasi oleh uh, Rekan Setio bahwa uh, akurasi uh, PBN ini uh, sudah dipersyaratkan dan sudah dapat diketahui, ditentukan di situ dan dalam hal ini tergantung dari navspec apa yang kita yang sedang dipakai saat itu. Jadi dalam PBN itu ada banyak e, navspec yang di dalamnya juga menentukan seba, sejauh mana akurasinya, sejauh mana toleransinya dan ini tentunya berbeda-beda. Akan tetapi secara umum kalau kita menggunakan e, VR atau NDB saja e, ini tentu e, secara umum tidak akan seakurat PBN karena di PBN sendiri di navspec yang ada Uh, saat ini paling uh, minimal uh, untuk ground based navigation itu yang masih ada mungkin ada di Erna 5 itu menggunakan VR DMA. Jadi tidak VR sendiri dan NDB sendiri. Sehingga seharusnya untuk penentuan posisi dengan menggunakan PBN yang uh, pada umumnya menggunakan uh, GNSS, ini penentuan posisinya lebih uh, akurat. Nah, Perentuan posisi yang lebih akurat ini nanti tentunya dalam hal search and rescue akan sangat menentukan karena biasanya last position ini yang digunakan untuk perhitungan nantinya untuk menghitung apakah itu pengaruh angin ataukah pengaruh arus air sehingga nanti bisa diperkirakan posisi pesawat pada saat dilakukan search and rescue itu ada di mana. Jadi secara umum seperti itu Pak, bahwa secara umum lebih akurat jika dibandingkan dengan VR dan NDB sehingga lebih dapat membantu ketika dipergunakan untuk uh, search and rescue itu jawaban uh, awal dari saya mungkin uh, kalau ada diskusi lagi atau tambahan baik dari rekan Setyo atau rekan-rekan uh, yang lain saya persilakan saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih rekan Ulul Azmi uh, mungkin nanti dijawab secara uh, ketik aja oleh uh, rekan Irwandi uh, kita bisa lanjut ke sesi Selanjutnya atau atau kuis, Mas Iqbal? Kita ada waktu sampai 10.40 untuk sesi tanya jawab ini dulu. Oh oke. Okay. Ya, baik. Ke pertanyaan berikutnya dari rekan Yuda Indrawan ini agak lumayan banyak. Ini ada empat pertanyaan untuk pertanyaannya yaitu penerapan atau implementasi PBN oleh AirNav Indonesia selaku penyelenggara tunggal pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia. Tentunya tidak terlepas dari kebijakan atau regulasi yang diterbitkan atau ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, adalah Kementerian Perhubungan. Mohon penjelasan beberapa hal di bawah ini: yang pertama, kebijakan regulasi seperti apa yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan oleh etnik Indonesia sebagai payung hukum terkait dengan implementasi PBN di Indonesia; yang kedua, apakah kebijakan atau regulasi tersebut telah selaras dengan rekomendasi IKO dan mengakomodir kebutuhan Ernap Indonesia dalam implementasi PBN di Indonesia. Yang ketiga, apa harapan yang diinginkan oleh Ernap Indonesia dalam hal kebijakan atau regulasi pemerintah terkait dengan implementasi PBN di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sampai dengan saat ini, sejauh mana implementasi PBN di Indonesia dikaitkan dengan ASBU. Bagaimana detail strategi dan tahapan Milestone implementasi PBN di Indonesia, silakan rekan Setianggoro atau rekan Ulul Azmi untuk menjawab. Uh, mungkin saya sedikit sedikit aja bahwa uh, sebenarnya kita di sini tidak mewakili AirNav Indonesia. Jadi saya juga takut salah kalau jawab mewakili AirNav Indonesia karena di AirNav juga banyak uh, expertnya. Uh, secara umum mungkin nanti Mas Ulul bisa uh, mendetilkan Mas Ulul. Silakan rekan Ulul. Terima kasih rekan Setyo. Tadi seperti disampaikan di sini kami wakili IASK. Tapi coba kita diskusi aja di sini bahwa sejauh ini regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia memang selalu mengikuti apa yang menjadi perkembangan di AIK baik itu di regional maupun secara global. Nah, saya ingat dulu bahkan sebelum ada PBN pun dari Indonesia juga sudah pernah menerapkan pada saat itu belum ada PBN masih ada RNP menu masih ada RNP seperti yang disampaikan rekan Setio kita sudah mengimplementasikan ada GNSS yang kemudian dipakai sebagai salah satu medium untuk bernavigasi disajarkan dengan medium lain untuk navigasi yang ada saat itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan uh, PBN, sudah banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh uh, DGCA. Di baik itu dalam bentuk uh, CSR dan MOS173, yang di dalamnya banyak mengatur terkait dengan PBN. Uh, dan juga uh, DGCA, bersama Airnav sendiri juga sudah membuat uh, PBN Implementation Plan, yang memang selalu diupdate uh, ke pertemuan-pertemuan di IKO, baik regional maupun di global. Sehingga di sini memang peran peran regulator memang sangat diperlukan di situ karena memang dari awal komitmen ini yang dibutuhkan ketika kita mengimplementasikan PBN. Dan saya rasa itu juga menjawab pertanyaan yang kedua selaras dengan rekomendasi IQO dan mengakomodir kebutuhan Ernaf Indonesia dalam implementasi PBN. Kemudian yang ketiga, harapan apa yang diharapkan oleh Ernaf Indonesia? Nah, ini tadi yang disampaikan rekan setia mungkin Uh, saya akan sampaikan mungkin harapan yang uh, IATK miliki ya, uh, karena di sini kita mewakili IATK. Nah, harapannya sebenarnya uh, implementasi PBN ini dapat dilakukan di Indonesia secara lebih kolaboratif. Tadi disampaikan juga oleh uh, Pak Amin Arno bahwa banyak sekali stakeholder PBN yang uh, diperlukan involvement-nya ketika kita mengimplementasikan uh, PBN. Sebagai ilustrasi saja, misalnya contoh kita akan mengimplementasikan sesuatu yang simpel lah misalnya. Uh, Arah GNSS atau RNP Approach di sebuah bandara. Nah, di sini dari sisi perencanaan awal, kita memerlukan keterlibatan eh, semua, baik itu dari regulator, dari airlines, dari, eh, air na dari navigasi, yang nantinya menentukan eh, apakah ini visible, dan apakah nanti ini juga eh, akan eh, memakai aspek apa di situ. Nah, kemudian juga kita membutuhkan di situ ada keterlibatan dari rekan-rekan uh, kita sekunder dari airports karena pada saat desain uh, konsep desain biasanya kita juga memerlukan uh, uh, inventarisasi terkait dengan spek runway yang kita miliki seperti apa. Kemudian juga kita memerlukan juga di situ apakah ada konsep-konsep yang harus kita hormati terkait dengan uh, noise abatement misalnya. Ini biasanya di airport yang punya data. Kemudian juga terkait dengan salah satu tugas di airport yaitu control of obstacle. Nah ini juga menjadi salah satu bagian juga dari keterlibatan stakeholder di luar ATC. Nah, di samping itu juga biasanya kita ada juga constraint-constraint constraint di airspace seperti military area yang ini juga kemudian melibatkan militer. Dan saya rasa masih banyak lagi kalau kita diteruskan kita tinggal telusuri sebenarnya di dokumen 9613 itu ada uh, flowchart di situ yang gampang dibaca bagaimana sebuah uh, PBN itu diimplementasikan dari mulai perencanaan sampai kemudian uh, apa, uh, monitoring dan evaluasi jadi di situ uh, harapan kami diiatkan tentunya ini bisa kita jalankan secara lebih uh, kompak secara uh, lebih kolaboratif sehingga, eh, ketika ini diimplementasikan, lebih mudah eh, diterima dan mengurangi banyak eh, kekurangan nanti yang akan bisa diketahui setelah eh, implementasi. Kemudian, eh, yang D, nah, bagaimana saat ini implementasi BBN di Indonesia dikaitkan dengan eh, ASBU? Dan eh, detail strateginya, nah, saya rasa ini lebih baik saya kembalikan lagi ke eh, Pak Setia, ya, terkait dengan ya. ASBU ini nanti ada uh, setelah ini kita akan bahas PBN konsep di sana juga dijelaskan bagaimana uh, assessment dan strategi dari implementasi atau pemilihan uh, pemilihan spek. Nah untuk strategi secara umum uh, Iq di konsil uh, keputusan konsil tahun 2011 sebenarnya sudah mentargetkan waktu itu tahun 2016 uh, seluruh runway N yang instrumen itu punya backup PBN tapi karena Uh, kalau ngelihat hasilnya di Asia Pasifik pasti ngelihat Singapura 100 Indonesia masih 30 ya karena Singapura cuma punya satu bandara besar satu bandara kecil bandara besarnya juga runway cuma dua runway-nya empat semuanya udah instrumen dan PBN, sementara Indonesia punya lebih dari 500 yang ada di IP. Nah uh, di sini yang saya lihat strateginya Airnav, uh, yang yang uh, kami tahu sudah ada. PBN plan untuk tiap segmen mana yang airport, apa sorry, mana yang untuk airport approach, mana yang untuk terminal, dan mana yang untuk en route. Mungkin kalau ke depan, kalau boleh ada sesi lagi dan diizinkan oleh Ernav, kami bisa mempresentasikan update dari strategi implementasi PBN dan progres selama ini. kira-kira seperti itu, Pak Moderator. Jadi ini ada banyak pertanyaan yang mungkin akan terjawab setelah paparan yang sesi kedua. Baik, terima kasih rekan Setia Anggoro dan rekan Ulul Azmi. Pertanyaan berikutnya ini dari rekan Zuhri Lubis dari Padang. Izin saya Zuhri Lubis dari Padang, sudah berapa persen dari seluruh airline penerbangan Indonesia yang sudah comply dengan PBN prosedur? Sehingga kapan kira-kira Indonesia bisa benar-benar lepas dari konvensional NEPED? Mohon kepada rekan Setiawanggoro atau rekan Ulul Azmi dapat menjawab pertanyaan ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Zuri Lubis. Jadi kalau kita menanyakan terkait uh, berapa uh, seluruh airline penerbangan yang sudah komplit dengan PBN, mungkin kita bisa lebih pertajam lagi. Uh, di sini kita lihat uh, yang pertama PBN ini terdiri dari banyak naspek ya, baik itu yang untuk uh, en route maupun untuk uh, terminal, sehingga untuk berapa persennya uh, kalau secara umum uh, kita mungkin bisa lihat saat ini banyak yang diimplementasikan adalah air navan dan saat ini. Uh, juga mengimplementasikan uh, Nafspec untuk Enroute juga. Sehingga harapannya itu uh, yang banyak uh, dari airline kita untuk comply dengan itu. Nah akan tetapi uh, kalau kita menanyakan berapa persen seluruh airline yang uh, comply dengan PBN tentunya data ini uh, lebih tepat kalau kemudian kita tanyakan ke YDKU uh, PPU. Di situ datanya lebih lengkap karena ketika sebuah airline itu dinyatakan comply dengan PBN biasanya melalui proses sertifikasi yang ada di sana. Dari kami di ATC dapat juga misalnya kemudian mengambil dari data yang ada di uh, flight plan, tentunya dengan catatan bahwa uh, memang uh, di situ dicantumkan uh, kemampuan uh, pesawat terkait dengan PBN. Karena ketika mencantumkan di dalam flight plan ini kan tentunya nggak hanya terkait dengan kemampuan pesawat, tapi juga terkait dengan training personil dan lain-lain. Nah, sehingga uh, tadi jawaban saya, uh, untuk data secara uh, detik dan definitif, ini adanya di uh, Kementerian Perhubungan dan saya yakin itu juga secara rutin di-share dengan kita, uh, namun untuk posisi saat ini kita uh, bisa minta update nanti ke sana demikian dari saya silakan, kalau kan saya ada tambahan terima kasih, Rakan Ulul uh, untuk uh, populasi fleet nanti di PBN Konsep juga uh, menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam memilih spek dan uh, itu tadi, itu uh, secara operasional Datanya bisa diambil dari uh, flight plan pesawat, pesawat yang selama ini beroperasi di daerah tersebut. Jadi uh, cenderung uh, implementasinya untuk di lokal atau di aerodrome itu tidak melihat secara negara. Artinya untuk populasi fleet itu lebih kepada di mana PBN akan diimplementasikan di area tersebut baru populasi fleetnya dianalisis. Kira-kira uh, seperti itu. Terima kasih rekan Setianggoro dan rekan Ulul Azmi atas uh, jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari rekan M Inwanudin. Sepertinya saya kenal ini. Uh, pertanyaannya mohon pencerahan terhadap implementasi PBN untuk separasi antara pesawat comply dengan non comply. Terima kasih. Silakan rekan Setianggoro atau rekan Ulul Azmi. Oke, uh, terima kasih pertanyaannya rekan Inwanudin. Mas Jabul, uh, yang pertama nanti juga ada penjelasan uh, operasian operasional antara mandate dan mix. Uh, untuk yang RNAV, di mana kecenderungan tipikal implementasinya berada pada lingkungan surveillance otomatis uh, separasinya sama, separasi uh, surveillance. Sementara untuk yang konvensional, misalnya RNP1, ya separasinya juga prosedural. Untuk yang untuk yang pesawat yang comply dan non-comply, apabila uh, areanya uh, mix, uh, yang ideal, yang ideal itu dari uh, kita di Indonesia, itu ATC cenderung uh, mensolusikan secara taktikal artinya saat ada konflik baru dihitung. Uh, Sementara yang, yang ideal dari mulai uh, perencanaan airspace, airspace design, misalnya perencanaan sid star atau rute, itu sudah dipisahkan secara geographical uh, separation sehingga begitu implementasi uh, otomatis separate karena antara yang comply menggunakan uh, rute PBN sementara yang tidak comply menggunakan rute konvensional, kira-kira seperti itu ininya uh, solusinya Rekan Ulur ada tambahan? Cukup, saya rasa Baik, terima kasih Rekan Setianggoro Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari rekan Lutfi Tamam, ini dari Ambon. Izin bertanya bagaimana peran IATA ke depannya untuk mengoptimalkan sistem PBN di Indonesia? Karena di tempat bandara saya bekerja di Ambon terdapat PBN tapi sudah tidak pernah digunakan lagi karena lebih memilih instrumen konvensional seperti VOR. Terima kasih. Oke, ini Ambon, sebenarnya Ambon Manado itu memang special case, special case karena di ini ini PBN untuk segmen uh, approach. Jadi di Ambon itu sudah ada uh, RNP APCH ER, uh, RNP ER itu amat sangat spesifik dan amat sangat mahal karena dia uh, harus uh, melalui approval dari tiap airline dan tiap pesawat. Jadi tidak seperti uh, spek PBN yang uh, EPCH biasa yang bisa diterbangi siapa aja yang punya kemampuan tapi dia punya uh, spesifikasi tersendiri atau uh, authentication required. Nah ini ini uh, bisa jadi catatan bagi rekan di Airnav untuk di Ambon uh, bila dimungkinkan uh, prosedur PBN-nya diganti jangan EPCH uh, jangan EPCH AR tapi EPCH biasa. Nah biasanya kenapa daerah-daerah yang jadi ya Indonesia ya yang uh, bandaranya itu posisinya di bawah lembah, itu untuk untuk FCH biasa mungkin tidak bisa mengakomodir manuver-manuvernya, sehingga harus FCH yang AR. Nah untuk lebih jelasnya mungkin Mas Ulul yang memang desainer bisa menambahkan. Iya terima kasih, tadi sudah di cover sebenarnya. Jadi memang yang ada di situ mungkin yang dimaksud adalah R&P AR approach Uh, yang ada di Ambon maupun di uh, Manado, jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang dari sisi desain mungkin uh, tidak terlalu rumit untuk RNP AeroPlus, akan tetapi uh, proses menuju ke desain ini yang uh, sangat banyak prosesnya dan melibatkan banyak uh, modeling yang uh, mungkin uh, cukup rumit. Kemudian, yang kedua juga uh, tadi disampaikan bahwa uh, untuk menerbangi uh, prosedur ini diperlukan memang special authorization uh, untuk. Flight yang akan menerbangi uh, prosedur ini, sehingga di situ, uh, kalau kemudian uh, semua fleet itu harus uh, melalui itu, mungkin ada biaya yang harus uh, dikeluarkan, dan juga mungkin dari sisi ATC, juga uh, ketika uh, pesawat yang dapat menerbangi uh, naspek ini atau approach ini, itu tidak semua, atau mungkin malah uh, sedikit dari keseluruhan traffic yang ada di sana. Ini yang mungkin uh, ada pengalaman di situ, bahwa... Ini tidak digunakan oleh ATC, sehingga ini menjadi salah satu pertimbangan ketika kemudian dari sisi airline memelihara kemampuannya baik training maupun dari sisi fleet untuk kemudian bisa comply dengan naspek yang cukup spesial ini yaitu RMPER. Kemudian tadi yang belum terjawab terkait dengan peran IATK tadi ya terkait dengan implementasi PBN di IATK sendiri ada. Bidang uh, prosedur, ketuanya uh, di depan saya ini juga, kemudian uh, ada juga bidang profesional di situ. Nah, dari IATK sendiri sudah beberapa kali uh, melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait PBN, uh, baik webinar seperti sekarang, kemudian training-training yang sudah dilakukan uh, yang melibatkan DPC-DPC IATK, dan kedepannya harapannya ini juga tetap bisa dilakukan dengan melibatkan lebih uh, banyak stakeholder sehingga nantinya kolaborasi nanti yang diharapkan bisa terbentuk dan Yatka di situ sudah komitmen untuk terus berperan aktif dalam implementasi PBN di Indonesia itu mungkin tambahan dari saya terima kasih baik terima kasih atas jawabannya kemudian kita batasi aja ada dua pertanyaan lagi karena mengingat waktu udah jam 10.38 yang pertama yaitu pertanyaan dari Captain Ardana Sitompul. Dia adalah senior pilot salah satu maskapai yang beroperasi di Indonesia pertanyaannya apakah Ernap Indonesia mempertimbangkan tersedianya rain prediction karena penting bagi penerapan RNP terkait dengan capability GPS yang install di pesawat saat ini rain prediction cukup sulit diperoleh di Indonesia yang resmi dipublikasi oleh badan yang kompeten silakan Rekan Setia Anggora atau Rekan Ulul untuk menjawab. Ya, terima kasih Rekan Iqbal. Kebetulan uh, saya sempat bikin program di Airnav uh, tahun lalu sebelum COVID uh, untuk langganan Reim. Uh, jadi yang pertama uh, untuk Kapten Sitompul, uh, kita sudah konsultasi dengan beberapa beberapa penyedia Reim seperti NAVBLUE, kemudian uh, FAA UIGUR. Uh, dari sisi dari sisi provider sebenarnya rem prediction itu uh, cenderung diberikan untuk uh, service flight plan. Jadi uh, saat uh, mereka uh, berkontrak atau uh, menjadi menawarkan layanan kepada ANSP ANS, ANS itu yang ditawarkan lebih kepada GNSS monitoring. Jadi bukan rem prediction karena mereka melihat uh, khususnya untuk enroute dan terminal saat menyusun flight planning itu sudah sudah uh, mempertimbangkan dari rem outage uh, sehingga saat dia membuat flight plan rute-rute yang dipilih bukan rute yang saat itu ada outage. Sementara uh, rem prediction yang uh, baik sebaiknya disediakan oleh oleh uh, penyelenggara navigasi adalah rem prediction yang ada di segmen approach nah itu itu bisa berupa uh, notem atau di monitoring secara langsung nah mungkin ini ini juga jadi uh, pertimbangan uh, era ke depan kita akan mencoba menyampaikan karena sebenarnya tidak terlalu mahal untuk langganan rem, tapi memang mereka akan menghitung uh, per bandara kira-kira seperti itu terima kasih kita akan ulul Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan ada program ERNAV uh, sebenarnya untuk itu. Dan uh, memang uh, REM prediction ini memang uh, apa diperlukan ketika tadi akan melakukan flight planning. Dan sepanjang yang kami ingat di sini, uh, kalau kita lihat di websitenya uh, IM Indonesia, website Kementerian Perhubungan, di situ ada uh, menyediakan informasi uh, terkait dengan uh, REM prediction. Uh, di situ ada. Uh, tool yang disebut dengan GPS uh, rem predict tool nah cuman uh, penggunanya seperti apa terus terang uh, kami tidak update di situ, karena memang yang menggunakan lebih banyak oleh uh, pilot mungkin itu saat ini kemudian yang kedua terkait dengan uh, ketersediaan prediction ini uh, memang dari dulu ini adalah salah satu isu yang uh, perlu kita selesaikan dan uh, beberapa yang dilakukan oleh uh, airlines adalah pada saat itu dengan berlangganan uh, rem prediction dari uh, pihak ketiga. Salah satu mungkin yang pernah kita dengar namanya adalah dari Augur dan kemudian juga ada waktu itu dari uh, beberapa negara lah yang menyediakan layanan rem prediction ini bahkan untuk area di Indonesia. Dan nantinya tadi sudah disampaikan uh, memang uh, direncanakan akan ada program uh, di Ernaf mungkin untuk uh, apa, menyediakan uh, service rem prediction ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Ini kurang lebih ada sebetulnya 33 pertanyaan yang mesti dijawab, namun karena waktu juga yang terbatas, jadi izin nanti akan dijawab oleh rekan-rekan panitia. Satu pertanyaan lagi dari rekan Suyoto Simanjuntak. Izin bertanya apakah di saat bersamaan ada pesawat yang comply dengan PBN atau R&P bertemu dengan pesawat yang konvensional? Apakah prosedur PBN atau RNP masih bisa diterapkan separasi seperti apa yang digunakan? Silakan rekan Setyangoro atau rekan Ula Lazmi. Oke, terima kasih rekan Iqbal untuk uh, Yoto dari dari Manado tadi sudah disampaikan pertanyaan rekan uh, Inwan hampir sama untuk separasi karena uh, dengan konvensional tetap menggunakan separasi uh, prosedural uh, ATC cenderung uh, taktikal jadi pesawatnya uh, apa kalau di di Manado kalau tidak salah RNP1 artinya kalau satu pesawat menggunakan RNP1 dan pesawat lain menggunakan uh, SID atau star konvensional eh uh, yang ideal kedua kedua apa kedua prosedur-prosedur tersebut sudah spirit secara geografikal atau ada titik-titik di mana di sini kalau yang a sudah di sini yang b sudah di sini misalnya itu spirit jadi uh, harus dilihat secara apa ya secara uh, real problemnya seperti apa tapi secara prinsip apabila uh, ada pesawat uh, di lingkungan yang mix antara pbn dan konvensional maka yang yang dilakukan adalah separation konvensional atau prosedural akan Ulul ada tambahan? Iya mungkin sedikit uh, tambahan di sini uh, sebenarnya mungkin agak agak saya belum detail ya terkait dengan definisi ketemu seperti apa karena mungkin ketika sebuah pesawat ini sedang menggunakan PBN artinya dia akan menggunakan rute dengan aspek itu mungkin ya nah ketika uh, dikatakan ketemu tadi apakah uh, ketemu sama-sama di rutenya sehingga di situ kita bisa bicara mungkin uh, tidak hanya terkait dengan separasi tapi juga terkait dengan route spacing. Di mana ini bisa ditentukan sejak awal tadi sudah disampaikan oleh uh, rekan Setio, dan uh, saya lupa di situ ada uh, sebuah uh, circular IQ yang mengatakan ketika proses area dari uh, dua rute ini tidak bertemu, uh, maka ini sudah dapat dinyatakan sebagai spirit. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, baik. Terima kasih, uh, kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu kuis. Namun, sebelum kuis, perlu diketahui. Seluruh partisipan saat ini yang bergabung partisipannya adalah 580 partisipan. Untuk itu kita beri applause untuk kita semua. Ya, begitu juga di live streaming di iaca TV di YouTube itu kurang lebih ada viewers sekitar 30 viewers. Ini sangat apresiasi sekali ternyata banyak peminatnya untuk mengikuti workshop terkait PBN. Baik, kita masuk ke acara berikutnya yaitu ini yang ditunggu-tunggu yaitu kuis. Untuk itu kepada rekan bagus kami persilakan. Oke, baik terima kasih rekan Iqbal Kamaludin moderator kita pada pagi atau siang hari ini yang sungguh sangat luar biasa. Baik bapak ibu sekalian peserta workshop atau webinar yang saya hormati. Sepertinya diskusinya sudah semakin menarik sekali. Sudah banyak sekali yang akhirnya kemudian dijawab oleh Rara sumber juga. Meskipun pertanyaannya juga masih sekitar 30-an yang belum dijawab. Namun sabar dulu, nanti kami akan uh, lanjut ke paparan kedua dan sesi uh, pertanyaan kedua. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi di chat bahwa pada pagi atau siang hari ini, akan ada kuis yang akan kami persembahkan buat seluruh uh, peserta. Jadi kami memberi kesempatan kepada seluruh peserta untuk segera masuk di uh, website atau aplikasi quizzes.com untuk kemudian memasukkan kode seperti apa yang yang dia ada di tampilan layar. Kita akan tunggu selama lima menit, mengingat ini ada 575 partisipan yang sudah bergabung luar biasa sekali. Uh, kita bisa kasih tepuk tangan sekali lagi luar biasa sekali 574 namun karena hanya 500 orang yang bisa masuk ke dalam aplikasi kuisis ini maka akan kami berikan kesempatan 500 orang pertama yang dapat gabung dan akan kami mulai kalau sudah uh, sesuai dengan waktu yang ditentukan baik akan kami kasih waktu 5 menit untuk yang belum registrasi bisa langsung registrasi untuk yang sudah bisa masuk dan join melalui kode yang sudah kami tampilkan di screen Sambil menunggu, uh, saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini, uh, seperti jargonnya, Bravo Yatka duit bagi atau siang ini kami juga bagi-bagi duit. <laughs> Jadi panitia memberikan uang saku kepada saya pada pagi hari ini kebetulan yang dikasih tanggung jawab untuk memberikan uh, door prize atau hadiah kepada pemenang kuis ada uh, total sebesar 100 1 juta setengah. Dengan pemenang pertama dalam kuis ini akan mendapatkan 250.000 berupa uang atau uang digital. Pemenang 2 dan 3 200.000 4 dan 6, 4 sampai dengan 6 150 ribu, kemudian 7 sampai dengan 10 100 ribu rupiah. Akan kami ambil 10 terbaik dalam kuis ini. Maka dari itu kami masih menunggu sampai sekarang eh, sudah ada lebih dari 100 orang yang join pada aplikasi kuis ini, kami masih menunggu. Uh, nanti akan kami tutup dan akan kami mulai. Sebelum nanti akhirnya setelah kuis ini akan kembali dipaparkan terkait materi kita pada siang atau hari ini uh, dan dilanjutkan dengan uh, answer question untuk pertanyaan-pertanyaan uh, yang belum terjawab tadi. Baik, masih kami tunggu uh, dari 500 peserta. Masih banyak sekali nih yang belum bergabung. Silakan kepada seluruh peserta, 146 orang sudah bergabung, masih kami tunggu. Tidak perlu takut atau khawatir, apa yang menjadi pertanyaan di kuis ini juga tidak jauh dari materi yang disampaikan pada pagi atau siang hari ini. Pokoknya istilahnya hari ini tentang PBN aja semuanya. Jadi nanti uh, harapannya setelah workshop ini bisa benar-benar di luar kepala nih. pengetahuan tentang PBN yang disampaikan pada pagi atau siang hari ini. 157 orang peserta. Kami tunggu lagi sekitar 2 atau 3 menit lagi untuk dapat bergabung. Kami sedikit untuk... Uh, kalau bahasannya sekarang dilemesin dulu. Tadi diskusinya udah semakin menarik, sudah semakin tajam. Jadi kita break dulu nanti biar kita bisa uh, menuju ke sesi berikutnya dengan pikiran yang lebih segar lagi. 163 orang sudah bergabung. Masih kami tunggu. Oke, 2 menit lagi dari sekarang. Oke, okay, okay, ada pertanyaan di chat, kok nggak bisa dibuka ya? Bisa diulangi lagi, Mas. Sesuai dengan panduan yang sudah kami kirim di chat, ada di link-nya. Nah, dicek juga koneksinya, <laughs> barangkali ada yang kurang ini. Kita sambil santai, sambil kemudian menunggu 177 orang luar biasa yang masuk dari 567 peserta yang hadir. Masih kami tunggu. Oke, satu menit lagi, kami berikan waktu kepada seluruh peserta untuk bisa gabung. sudah 185 peserta luar biasa. 10 besar akan kami berikan hadiah yang sudah kami siapkan dari IAPK. Oke, 190 peserta. Oke, baik, masih lanjut 192 peserta. Oke. Okay. Siap. Baik, kita hitung 10 mundur untuk kemudian dimulai kuisnya agar bisa lanjut kepada uh, apa namanya sesi berikutnya. Baik, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 baik boleh dimulai boleh di bisa ngerafiki oke ini ke atas Luar biasa, kejar mengejar lihat

Pertanyaannya tidak mudah, tapi bisa terjawab. Uh, Mas Arief, Iksan, Sembirin tidak ada pertanyaan yang salah satupun, disusul oleh Mas Satrian Sayudistira dan rekan-rekan lainnya di 10 besar. Baik, terima kasih atas uh, partisipasinya dalam kuis pada pagi atau si siang hari ini. Namun, jang, uh, tidak berhenti di sini, kita juga masih me akan membagikan dua buah hadiah lagi selain uh, dari total satu setengah juta tadi kami juga akan membagikan dua kaos uh, yang disponsori oleh Clear Off Traffic uh, salah satu produk yang dikeluarkan oleh member kami yatka dari DPC Match Mas Andi baik untuk uh, hadiah dua kaos ini tidak dari kuis, namun uh, saya akan mengundi dari rekan-rekan yang tadi sudah memberikan pertanyaan jadi ada sekitar 25... Orang yang tadi kalau tidak salah sudah mengajukan pertanyaan beberapa belum dijawab namun um, sabar dulu nanti di sesi kedua Mas Setio dan Mas Ulul akan pasti menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara langsung maupun dari chat baik untuk dua orang pemenang dari rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan mendapatkan satu buah kaos dari Clear of Traffic salah satu brand uh, clothing ya dari rekan kita di DPC Yatka match kita mulai saja untuk pemenang pertama yang akan mendapatkan kaos adalah kita putar dulu. Oke, baik. Sebentar. Oke, kita putar dulu pemenangnya adalah Siap, Mas Rino Laharto. Satu orang pemenang mendapatkan satu kaos. Nanti akan kami hubungi Mas Rino Laharto. Kalau Mas Rino Laharto ini kenal kita. Gampang nih hubunginya. Apa mau di-skip aja Mas Rino? <gifat> siap, kita lanjut ke pemenang berikutnya. Saya putar dulu lagi, satu lagi. Oke, siap. Aduh karena animus ini kayaknya kita perlu putar lagi nih kayaknya ini tadi ke kopi nih kayaknya oke okay. kita ulang lagi waduh oh, mas Rake Lingga Sanjaya dari Makassar ya kalau nggak eh dari Semarang kalau tidak salah ya. Oke baik uh, sudah ada 10 pemenang di kuis dan dua pemenang di uh, hadiah kaos dari uh, apa namanya rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan nanti akan kami hubungi dari panitia untuk pemenang-pemenang apabila pemenang tidak dapat dihubungi maka kami akan mengganti dengan uh, sistem yang akan kami tentukan. Baik. Sekian untuk sesi kuis dan uh, pemberian hadiah. Saya kembalikan kepada rekan Iqbal untuk dilanjutkan acara pada pagi atau siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih rekan bagus. Kita beri aplaus dulu buat rekan bagus. Luar biasa sekali antusiasnya dari partisipan. Perlu diketahui saat ini partisipan kita sejumlah 550 orang yang ikut dalam kegiatan workshop performance based navigation atau PBN basic concept and implementation. Baiklah kita lanjut pada acara berikutnya yaitu lanjut uh, presentasi narasumber dan sesi tanya jawab berikutnya. Namun sebelum itu telah bergabung bersama kita yaitu direktur operasi Perum LPPNPI atau Ernap Indonesia Bapak Muhammad Katim. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Katim Uh, mohon perkenannya untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan, Pak Katif. Terima kasih, Mas Iqbal. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera bagi kita semuanya. Terima. Tentunya, yang terhormat uh, Mas Sopri, selaku Ketua Umum IATK beserta seluruh jajaran pengurus, yang terhormat para senior, ada Pak Katif Pak Herianto, kemudian Pak Cuk, Pak Minarno dan semuanya senior semuanya tentunya yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sampai dengan siang bisa bersama-sama dalam rangka pengayaan anggota IATK semuanya. Saya ucapkan mohon maaf tadi pagi sejatinya mau bergabung karena kegiatan di Curug sebuah vaksin bersama Pak Menduk dan Kak Sao, sehingga kamu bergabung di sana. Semoga teman-teman semuanya, anggota Hiatka, beserta keluarga, senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan tentunya. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun ke-22 untuk Hiatka. Dan Rise and ini adalah tema yang dipilih sangat mana dunia penerbangan sedang jatuh luluh lantak merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Iatka terus berusaha memompa semangat kebersamaan dan yakin kalau kita semuanya dapat melewati krisis ini. Kita dengan bersama-sama stand together and kita kita akan bersama-sama melewati tentunya dengan tema eh, hari ini tentunya workshop yang dilakukan teman-teman semuanya saya lihat IATKA semakin solid dan makin profesional makin nah, ke depan makin solid dan makin profesional. Hikmah daripada ini saya perhatikan media dan teknologi IATKA dapat mendeliver Rakernas, webinar dan beberapa workshop secara virtual hingga mencapai anggota-anggotanya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Baik dari posisi di ERNAF, di bandara, maupun di beberapa eh, posisi eh, aktivitas teman-teman anggota IATK semuanya. Yang kami harapkan eh, selaku manajemen daerah Indonesia di operasi tentunya kami harapkan kolaborasi profesionalis Uh, dapat terus dunia aviasi Indonesia khususnya anak Indonesia dalam memberikan sumbangsih kepada dunia penerbangan. Saya turut bang di sini juga dari awal dari uh, karir sebagai ATC. Semoga kita selalu jaya memberikan terbaik bangsa dan negara. Bravo Yaka, let's do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Muhammad Katim. Terima kasih Pak Katim selaku Direktur Operasi Perum LPPNPI atau RNAP Indonesia atas masukannya. Semoga ke depannya IATK sebagai organisasi profesi dapat menjadi partner untuk berkontribusi, selalu memberikan yang terbaik dalam melayani penerbangan di Indonesia, baik. Terima kasih, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu lanjutan presentasi narasumber dan sesi tanya jawab untuk itu kepada rekan Setio Anggoro dan rekan Ulul Azmi. Time is yours. Terima kasih, rekan Iqbal. Konfirmasi sudah terlihat, slide-nya lanjutan sudah, rekan Setio. Oke, makasih. Sekarang kita lebih. Uh, detail lagi dengan PBN konsep apa itu PBN konsep PBN konsep itu dimulai dari strategik objektif perencanaan uh, navigasi penerbangan secara umum jadi kalau kita merencanakan suatu uh, terkait dengan navigasi penerbangan biasanya ada lima target target pertama meningkatkan safety target kedua meningkatkan capacity target keempat meningkatkan uh, sustainability atau uh, environment yang lebih baik. Yang kelima meningkatkan akses. Akses di sini kalau e, bahasanya IQ adalah akses ke airport biasanya atau e, instrumen approach procedure. Nah PBN ini nanti termasuk salah satu e, kunci atau enablers penting bagi banyak terobosan e, terobosan untuk instrumen approach procedure yang akan menggantikan prosedur-prosedur yang konvensional. Nah. Di airspace konsep kita mengenal adanya CNS ATM dulu, ada communication, navigation dan, dan surveillance serta air traffic management. PBN konsep uh, itu berada pada uh, tataran navigation sebenarnya. Jadi di uh, tataran navigation salah satu solusinya di, uh, untuk melakukan assessment atau menstrategikan bagaimana uh, peningkatan uh, pelayanan navigasi penerbangan ada namanya PBN konsep yang dalamnya ada uh, Navigate Infrastructure, bagaimana Navigate infrastructure -nya, bagaimana uh, Navigation Specification-nya, kemudian bagaimana Navigation Application. Kita akan uh, lebih detail kepada masing-masing komponen. Jadi yang disebut dengan Navigate Infrastructure adalah uh, melakukan assessment atas ketersediaan nav aids maupun fasilitas lain pada area yang akan diimplementasikan PBN. Jadi di sini Uh, karena uh, desain awal dari PBN itu akan berdampak pada uh, operasional atau kelangsungan pemakaian uh, prosedur itu sendiri. Jadi di, di sini yang, yang dilakukan pertama adalah uh, melakukan asesmen atas Nav8 Infrastructure. Di komponen kedua, di komponen kedua, navigation specification, di sini perlunya memahami spesifikasi PBN. Tadi sudah dibahas sekilas mengenai perbedaan RNAV atau RNP yang dapat diimplementasikan dengan meninjau populasi pesawat yang akan menggunakan. Seperti tadi dijelaskan dalam pertanyaan, asesmen bagi pesawat itu sebaiknya memang kita perlu punya punya data general pesawat yang beroperasi di Indonesia, tapi lebih penting lagi mengakses populasi atau fleet kemampuan dari fleet populasi yang yang uh, terbang ke daerah itu atau akan terbang ke daerah itu termasuk rencana pembelian pesawat oleh operator. Nah, jadi kalau kita misalnya di Indonesia ke depan semuanya akan RNP1. Ya kita bisa uh, diskusi dengan operator kalau beli pesawat sekalian uh, approvalnya nya RNP1, Pak. Enggak usah yang lain-lain daripada mahal seperti itu. Yang ketiga, navigation application. Jadi setelah kita tahu uh, kita tahu struktur Nav8-nya, terus kita bisa pilih-pilih tadi uh, spek dari uh, navigation specification-nya. Yang terakhir menentukan jenis spek pada segmen. Jadi ini mau diterapkan di oceanic atau di ter terminal atau di approach yang mana. Nah itu, itu nanti ditentukan pada navigation application. Nah tiga tiga komponen ini uh, tidak bisa berdiri sendiri merupakan satu kesatuan dari uh, proses implementasi PBN yang idealnya dari mulai perencanaan hingga implementasi itu melibatkan seluruh stakeholder karena masing-masing stakeholder punya kepentingan ATC misalnya kepentingannya less konflik artinya pengennya semuanya sudah PBN tadi seperti di banyak pertanyaan tidak mau uh, apa campur campur waduh kalau ada yang PBN ada yang konvensional kita pakai separation apa nih pak? Nah, itu jadi keinginan atasnya seperti itu. Sementara keinginan dari airline atau pilot, ya kita nggak bisa dong kalau kalau harus eh, besok harus approve PBR kan kita juga harus eh, training pilotnya, kemudian harus beli alatnya, harus approval dan lain sebagainya. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang harusnya diakomodir dalam eh, proses penyusunan atau eh, implementasi dari PBN. Inilah. Inilah fungsi PBN konsep sebagai tools atau e, alat untuk melakukan assessment. baik yang sudah ada maupun yang akan diimplementasikan. Nah, kita masuk ke yang pertama: net infrastructure. Seperti apa cara asesmennya? Jadi, ini e, di sebelah kiri kita sudah e, APAL, CNS (Communication Navigation Surveillance), di sebelah kanan ada avionics atau ada peralatan di pesawat. Di era sekarang, di era kedepan apalagi, hubungan antara ground, ATC dan air pilot itu semakin dekat. ATC eh, tidak bisa lagi disregat, pilotnya mau mau pakai pesawat apa terserah tidak bisa. Pilot juga harus memahami eh, memahami karakteristik karakteristik dari eh, fasilitas maupun eh, peralatan yang ada di, di daerah tersebut. Misalnya. Di communication cuma ada dua, misalnya ada, ada DCPC atau e, communication secara e, suara, voice, e, bahasanya itu direct controller pilot communication, dan ada juga CPDLC, controller pilot data link communication. Kedua hal ini e, terkait PBN juga masing-masing punya ada yang rata-rata e, semuanya mempersyaratkan DCPC, tapi nanti ada lagi CCC RNP yang butuh CPDLC, ADS, ads CPDLC. Kemudian surveillance, kita langsung lompat aja yang tengah karena yang paling krusial. Surveillance saat ini kita ada radar, ada PSR, SSR, MODS, S. Kemudian juga ada ADSB, ADSB itu automatic dependent surveillance B yang broadcast, yang seperti radar. Dan ada ADSC, yang kontrak, yang dia keluarnya di radar itu sekali-kali, tergantung kontraknya. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Nah, semua ini juga terhubung ke avionik. Implementasinya, tadi seperti disampaikan, untuk yang RNP, tipikalnya tidak perlu lingkungan surveillance. Tapi kalau itu sudah ada lingkungan surveillance, sebaiknya RNP 1 atau RNP 2 atau, uh, sorry, uh, atau... Uh, AirNav One atau AirNav Two, AirNav lebih uh, lebih uh, sering digunakan untuk lingkungan surveillance. Nah, sekarang yang navigation di network infrastruktur ini kita akan fokus ke navigation karena ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada uh, mungkin kita bisa bilang navigasi navigasi yang ground base, yaitu ada NBB, ada VOR, kemudian VOR DMI dan DMI DMI. Nah ini ini perlu di state dalam uh, PBN karena DMI-DMI merupakan salah satu teknik positioning yang diakui untuk dilakukan secara PBN, sementara di avionik, nah, maaf, lompat untuk PBN itu sendiri, NDB tidak digunakan. Artinya, NDB itu, maupun NDB maupun VOR secara independen, itu tidak bisa digunakan untuk PBN. Maksudnya, tidak bisa digunakan itu dalam memilih. Spek nanti ada uh, slide selanjutnya spek-spek apa aja yang korespon uh, dengan uh, alat navigasi itu NDB NDB maupun terutama NDB tidak bisa sama sekali VOR yang VOR DMI masih bisa tapi kalau VOR single itu juga tidak bisa sementara di pesawat itu ada ada sensor-sensor baik sensor untuk uh, tadi navigasi-navigasi uh, yang ground based maupun sensor ditambah lagi dengan uh, inertial reference unit atau tadi self containment uh, System yang ada di pesawat. Nah, kemudian ada lagi navigasi yang basisnya GNSS Global Navigation Satellite System, di, di mana di untuk khusus untuk PBN itu harus uh, diaugmentasi atau dikuatkan atribut-atributnya dengan abas, sbas, JIBAS. Ini bukan anak basket suka basket gila basket, tapi masing-masing merupakan teknik Uh, augmentasi dari uh, GNSS. Nah, uh, ini harus dilakukan assessment, Artinya nanti uh, di daerah kita kita ambil contoh misalnya di di Ambon. Di Ambon itu VOR ada, NDB ada, tidak relevan. VOR ada, VOR ada, VOR artinya bisa. Tapi apakah ada uh, spek yang bisa VOR di terminal? Tidak ada. Artinya uh, untuk ground based nav aid, tidak bisa dilakukan sebagai referensi infrastruktur sementara di Indonesia sudah mengakomodir GNSS. Nah di sana bisa menggunakan GNSS speknya apa nanti kita akan uh, lihat. Nah dari dari uh, assessment ini kita akan uh, mencatat dan melihat uh, ketersediaan atau uh, corresponding dari masing-masing uh, spek yang berlaku. Misalnya begini, next. Ya. Ini pelan-pelan aja. Jadi yang di atas secara horizontal ini ada ini ada infrastruktur navigasinya. Jadi yang yang bisa dipakai untuk BBN itu hanya GNSS, uh, inertial reference unit, DMI, DMI, DMI IRU dan VRDMI. Di luar ini tidak bisa digunakan untuk PBN, artinya rute-rute uh, rute PBN yang ada sekarang di seluruh dunia pasti basisnya ini. Itu yang pertama, artinya uh, uh, di Indonesia pun seperti itu. Nah, di bawahnya ini adalah spek-spek PBN. Spesifikasi -spek -spek PBN seperti tadi disampaikan ada RNAV dan uh, RNP. Ini kalau yang RNP 0.3 ini untuk yang uh, rotary wing. Apabila di suatu daerah ada GNSS, maka semua spek itu bisa digunakan. Tapi kalau daerah itu e, tidak atau belum menetapkan GNSS sebagai e, alat navigasi seperti zaman dulu di Spanyol, maka yang bisa digunakan adalah yang empat lainnya. Artinya dia terbatas untuk oceanic hanya AirNav10, untuk e, EnRoute hanya AirNav5 atau RNP uh, RNAV2 untuk approach hanya untuk approach malah tidak ada. Artinya PBN implementasinya hanya untuk di terminal dan di en route. Nah seperti ini. Nah jadi karena uh, pertama kita langsung ke Indonesia saja uh, di Indonesia DMI DMI uh, setahu saya belum pernah diakses Diasess itu artinya apakah dua DMI bisa dilakukan sebagai positioning atau tidak? Biasanya kalau di uh, yang negara maju itu diakses, di tiap layer ketinggian, apakah DMA-DMA-nya dimungkinkan untuk membentuk suatu rute. Apabila tidak, ya seperti di Indonesia, maka semua rute Indonesia itu dibangun berdasarkan GNSS. Jadi ini lebih mudahnya seperti itu. Tidak ada VRDMI VR hanya mengakomodir RNA5. Jadi dari tadi kita bicara PBN, sekarang kita udah lebih detail mengimplementasikan dengan Mengakses uh, naikpet infrastruktur seperti ini, jadi ke depan yang paling penting di NSS memang ada kekhawatiran seperti tadi, ada penjelasan maupun pertanyaan di chat. Kan, GNSS itu punyanya orang lain, apa nggak bisa di... Uh, apa kita nggak takut dihentikan. Uh, saya berpikir bahwa ada dua, dua major uh, pemain pesawat, ada Boeing dan ada Airbus yang satu Amerika, yang satu kontinen Eropa, mereka berdua ini merupakan uh, stakeholder yang punya kepentingan tinggi terhadap penerbangan. Sehingga apabila, apabila, selama Indonesia masih terbang Boeing, kecil kemungkinan GPS dihentikan. Atau selama di Indonesia masih terbang Airbus, kecil kemungkinan Galileo di-stop. Yaitu mungkin uh, sederhananya seperti itu. Nah, kembali ke bahan kita lihat GNSS ini bisa mengakomodir semua PBN yang saat ini ada di dokumen 9613 maka kita akan lebih detail untuk navit infrastruktur ke PBN eh, sorry ke GNSS nah tabel ini penting karena berkaitan dengan flat planning nanti kita akan lihat lagi di di flat planning karena tiap sensor yang dimiliki pesawat dalam menggunakan PBN memiliki kode berbeda-beda contohnya contohnya misalnya Teman-teman desainer membangun suatu rute di Ambon Basisnya GNSS dan DME-DME Tapi pada saat Misalnya saat itu dme DMI nya rusak Maka pesawat yang boleh masuk Hanya pesawat yang equip GNSS Pesawat yang DME-DME tidak Atau pesawat yang equip dua-duanya Seperti itu Jadi ini penting Tapi ya tidak usah dia apalin Kita lebih baik nanti Ngapalinnya kepada flight planning aja Dibanding ngapalin Ini pemahamannya sudah cukup Apabila kita bisa melihat bahwa GNSS itu bisa untuk semua, itu aja dulu. Nah, apa itu GNSS? GNSS itu eh, terdiri dari Core Satellite Constellation dan Augmentation. Core Satellite Constellation itu konstelasi satelit navigasi, jadi ada GPS, ada GLONASS, ada Galileo, ada Baidu. Tapi saat ini kebanyakan yang dipunya adalah GPS. Handphone kita pun ada GPS-nya yang sering kita pakai buat uh, Google Maps buat cari uh, kuliner bisa juga Waze buat menghindari traffic. Tapi, apakah bisa digunakan di penerbangan? Belum. Karena tadi belum uh, ada augmentasi. Nah, <tuh> augmentasi sendiri adalah penguatan atribut-atribut dari uh, GPS atau GNA, uh, Core Satellite Constellation. Nah, di sini ada ini, ini bahasa sederhananya metode penguatan sinyal sebenarnya bukan penguatan sinyal, tapi lebih kepada penguatan atribut seperti integrity, uh, availability. Nanti uh, di next slide bisa. Augmentasi sendiri ada tiga, ada yang basisnya di pesawat, ada yang basisnya di ground, ada yang basisnya di uh, satelit geostasioner. Jadi uh, saat ini yang yang baru beroperasi baru GPS. Memang GLONASS juga uh, sudah sudah beroperasi, tapi uh, saya kurang tahu juga penggunaannya di penerbangan, sementara untuk Galileo juga sudah beroperasi, tapi belum dilaku, digunakan penerbangan secara general. Baidu juga sudah beroperasi. Jadi, kalau GPS Glonass dan Baidu itu miliknya militer, GPS miliknya militer Amerika, Glonass militer Rusia, Baidu itu militer Cina. Galileo adalah satu-satunya uh, konstelasi satelit navigasi yang dimiliki oleh sipil. Jadi ini mungkin juga salah satu uh, tadi mitigasi dari Eropa supaya jangan jangan terlalu ber, uh, bergantung pada Amerika. Nah, kalau tadi masih ingat roadmap roadmap teknologi roadmap, di sana ada nanti yang namanya multi frekuensi atau multi selector. Jadi saat ini di avionics yang kami tahu itu masih single selector. Mereka harus men-select kepada GPS saja untuk mendapatkan core satelit constellation, tapi ke depan, apabila sudah mengudara dan sudah resmi konstelasi uh, satelit yang lainnya, maka bisa dikombinasikan. Begitu dikombinasikan, ini augmentasi yang amat sangat akurat. Nanti uh, namanya itu advanced frame, jadi dia bagian dari Abbas, tapi pesawat sendiri tidak lagi diperlukan. Uh, diperlukan Augmentation ground maupun satelit tapi ini mungkin uh, masih jauh ke depan. Tapi arahnya ke sana. Satu pesawat dia bisa menggunakan GPS maupun Galileo dan sebaliknya. Nah ini contohnya uh, GPS karena yang dipakai adalah uh, saat ini GPR uh, GPS. Nama resminya Navstar GPS itu yang milik itu US Space Force. Uh, akurasinya uh, 500 meter ya kalau nggak salah sampai uh, sampai 30 cm ini juga terdiri dari dua sinyal ada sinyal militer dan sinyal uh, sipil jadi tidak semuanya dibagi oleh uh, si militer Amerika saat ini yang orbit itu mana jumlah orbitnya 31 jadi dia beroperasi di uh, sebenarnya di Leo di uh, lower orbit itu ada 31 dia beroperasi udah 43 tahun, launch satelitnya sudah 75 kali. Jadi sudah berapa kali gonta ganti satelit, uh, tapi yang beroperasi selama 31. Nah ini ilustrasi, ilustrasi dari uh, GPS, dia berputar terus. Nah yang dimaksud dengan visible adalah di langit kita. Jadi kalau Bapak Ibu berdiri di lapangan, yang dibilang langit kita itu dari ujung ke ujung, itu yang kelihatan, itu rata-rata paling sedikit biasanya tuh 6 satelit, tapi paling banyak tadi ada sampai 12 satelit. Nah, ini ini uh, artinya uh, tidak kurang dari yang dipersyaratkan untuk mendapatkan suatu posisi. Nah, ini dari da, dari ilustrasi ini bisa diketahui uh, bahwa apabila kita berdiri di lapangan apalagi pesawat yang bisa dibilang tidak ada obstacle-nya, maka dia bisa mendapatkan paling tidak itu sedikit sedikitnya itu 6 satelit. Paling sering 8 sampai 9 satelit. Kenapa ini penting? Karena terkait dengan cara mendapatkan posisi. Nah, metode positioning dari satelit navigasi khususnya GPS adalah menggunakan dengan teknik yang namanya multilateration. Jadi di multilateration itu kita bisa tahu posisi kita apabila ada tiga referensi yang posisinya diketahui. Ini bahasanya emang begini artinya apabila ini ada pesawat kan kalau e, GPS itu otomatis posisinya diketahui karena dikontrol dari e, Orlando kalau nggak salah senternya jadi di, dengan GPS satu itu ada jarak Dewan atau ini e, apa e, lingkaran dari satelit dua juga ada jarak dari satelit ketiga juga ada jarak nah sebenarnya dari dari tiga satelit itu bisa didapatkan posisinya Posisinya itu dalam arti latitude, longitude, dan altitude. Kemu, tapi untuk akuratnya perlu satelit keempat. Satelit keempat itu e, berguna sebagai time reference. Jadi dia akan mengirimkan atau mensinkronisasi jam yang ada di pesawat dan jam yang ada di e, satelit. Artinya kalau kan e, jarak ini kan dia menghitung e, pancaran arus dari kapan, Kapan uh, sinyal itu di, dikirim dan kapan sinyal di, itu diterima dihitung maka dapat jarak. Nah lingkaran ini sebenarnya bentuknya bola, artinya dia uh, kembang-kempis tergantung dari uh, tergantung dari gangguan uh, weather yang ada di langit. Artinya akurasinya itu tidak tidak konsisten. Uh, kalau saya nggak nggak ingin teknis, artinya bahwa ada error di situ. Kalau cuma menggunakan GPS doang itu kurang. Itulah kenapa makanya perlu e, augmentasi. Augmentasi pertama pesawat. Jadi pesawat pesawat e, punya untuk menggunakan GPS, untuk menggunakan PBN, maaf, itu harus e, memiliki sisi sistem augmentasi yang disebut dengan e, ABAS, Aircraft Based Augmentation System. Adalah metode penguatan atribut GPS seperti akurasi Reliability dan availability menggunakan kapabilitas yang ada di pesawat itu sendiri. Jadi, ini alatnya di pesawat sendiri. Dia bisa memperkuat kalau mobil kita ada abas, ya bisa pakai buat penerbangan, tapi karena tidak, ya kebanyakan kita makainya Cuman buat e, cari makan, cari soto, dan lain sebagainya. Nah, metode pertama ada dua metode e, untuk abas. Yang pertama disebutnya RAIN. Receiver Auton Autonomous Integrity Monitoring. Nah, kalau tadi butuh 4 satelit mendapatkan posisi, maka eh, rem ini menggunakan satelit kelima untuk mendeteksi failure. Jadi, dia memastikan bahwa integrity dari eh, positioning yang diterima pesawat itu bagus. Nah, ini, ini teknik yang namanya RAIM. Dan ini teknik yang eh, biasanya sering digunakan. Tadi seperti Uh, pertanyaan uh, di GNA, uh, rem itu ada prediction-nya, artinya sebenarnya satelitnya tadi Amerika. Itu Amerika secara kontinu dia memberikan uh, prediksi tempat-tempat yang outage. Jadi, meskipun tadi dalam langit ada sekian, tapi karena bumi-bumi ini uh, permukaannya uh, tidak rata, tetap ada daerah-daerah yang uh, outage-nya atau tidak mendapatkan. mendapatkan kan satelit. Nah, untuk itu diberikan rem prediction. Tapi secara teknik seperti ini yang dilakukan pesawat untuk menguatkan sinyal. Ya, saya gampangnya menguatkan menguatkan atribut dari akurasi GPS. Yang kedua, AIM Aircraft Autonomous Integrity Monitoring. Kalau ini menggunakan sistem inersia. Jadi GPS-nya pesawat itu ditambah lagi ada inersianya. Ada inersianya sehingga dia bisa ngecek Bener nggak posisinya nih? Jadi dia antara posisi yang dikirimkan oleh empat satelit dibandingkan dengan posisi oleh pesawat itu sendiri. Ini e, dua teknik abas yang lazim digunakan untuk e, untuk terbang secara PBN. Teknik yang selanjutnya disebut gibas, gila basket, ground base augmentation system. Nah, gibas adalah penguatan e, atribut satelit GPS menggunakan referensi di darat untuk dikirimkan ke pengguna langit sekitar nah, gampangnya begini tadi kan kalau dari e, kali-kalian dari tiga satelit itu belum terlalu akurat karena ada error e, orang sana memang pinter-pinter jadi di darat ada suatu lokasi yang altitude longitude nya sudah dihitung dengan metode lain misalnya dengan metode Doppler setelah itu disitu dipasang alatnya dan dia menerima Satelit-satelit yang terbang di langitnya dengan kalkulasi matematika karena di situ sudah sudah tahu x, y, z-nya maka bisa didapat errornya. Errornya itu yang dikirimkan balik ke pesawat yang terbang di langit sehingga pesawatnya apabila dia juga memiliki jibas maka dia bisa amat sangat akurat. Nah, jibas ini saking akuratnya dia bisa memberikan akurasi setara dengan ILS kategori 3. ILS kategori satu itu kan 200 feet, kategori 2 itu saya lupa, tapi kategori 3 itu sampai ground. Dan ini belum belum banyak. Artinya kalau kalau di daerah atau di airport biasanya dipasang dipasang jibas, maka daripada beli ILS 6 misalnya kayak Jakarta, pasang satu jibas itu bisa menserve radius 50 kilometer. Mungkin nggak nggak sampai Halim atau sampai Halim, Uh, sekitar 50 km itu bisa diserve oleh si bass Dan dia bisa memberikan uh, ILS sampai dengan kategori 3, artinya sampai ground, amat sangat akurat uh, ininya, augmentasinya. Nah, yang ketiga SBAS. SBAS itu satellite based augmentation system. Dia penguatan atribut satelit menggunakan uh, referensi di darat. Jadi hampir sama kayak tadi, di darat itu sudah ada lokasi yang sudah tahu laci latitude dan longitude-nya. Kemudian dia bisa menghitung error yang ada di langit tapi tidak langsung dikirim ke pesawat, dikirimkan ke satelit geostasioner. Nah, satelit geostasioner itu adalah satelit yang mengikuti permukaan bumi. Jadi dia berorbit di orbit yang tinggi. Dia akan mengikuti, terima kasih videonya sebentar nah jadi dia akan mengikuti bumi dia tidak akan ini seperti satelitnya TV karena dia untuk men satu area uh, kalau kalau GPS kan dia di Leo kan di uh, low orbit kalau ini di uh, orbit yang tinggi dia tetap uh, lokasinya di situ-situ aja nah ini setelah dikirimkan ke satelit errornya itu dikirimkan lagi ke, ke pesawat yang ada di area itu sehingga satu area atau suatu kontinen itu bisa Uh, bisa meningkatkan akurasi. Nah, kok masih jibas nih? Ini tipe ya. Nah, SBAS ini meningkatkan akurasi GNSS cukup signifikan hingga dapat memberikan panduan uh, precision approach setara ILS 200 feet, atau bahasanya, bahasa teknisnya ini nanti LPV 200 uh, approach with uh, vertical guidance, sehingga 200 feet nah ini ada S-Bus ini si-satelit si geostasioner ini secara teknis dia dapat mengcover sepertiga langit di permukaan bumi artinya sebenarnya satu bumi ini cukup tiga satelit geostasioner itu semua semuanya sudah tercover ada beberapa negara yang punya S-Bus misalnya di Amerika namanya WAS, Wide Area Augmentation System kemudian di Eropa namanya EGNOS di Jepang namanya MSAS India GAGAN Korea itu khas Cina, itu kalau nggak salah esnas. Australia juga sudah launching esbasnya. Sebenarnya esbas ini manfaatnya bukan cuma penerbangan, justru penerbangan itu kecil dibanding manfaat esbas. Karena dia bisa digunakan untuk meningkatkan pertanian, peternakan, hutan, dan lain sebagainya. Saya juga kurang paham. Itulah kenapa di kebanyakan negara esbas ini merupakan uh, inisiatif dari mungkin kalau di Indonesia Kemenko Marinvest kali ya, jadi menteri koordinator yang urusannya segala galanya. Nah itu itu tiga uh, dari uh, demikian penjelasan dari nevad infrastructure uh, di Indonesia saat ini yang kita gunakan untuk referensi PBN itu hanya hanya GNSS dengan augmentasi abas karena kita belum punya jibas kita juga belum punya s uh, India maupun Jepang sepengetahuan kami menawarkan s mereka ke kita. Artinya mereka bisa uh, naruh receiver-receiver s di tempat kita, kemudian di apa dicek uh, error-errornya, bagaimana operasinya dan kita bisa menggunakan uh, s dari Jepang maupun India supaya lebih mudah. Nah, ini ini uh, infrastruktur seperti ini. Selanjutnya navigation application. Jadi setelah tadi kita tahu oh untuk infrastrukturnya yang yang ada hanya SBAS <tuh> untuk spesifikasinya tadi ada RNAP dan IRNP bagaimana aplikasinya? Aplikasi itu itu tergantung dari segmen penerbangan. Jadi ini kita sederhanakan ada ground segment, ada terminal segment, ada en route, ada oceanic, kemudian biasanya en route lagi, terminal lagi dan approach. Untuk PBN, untuk di terminal itu yang applicable hanya RNAV-1, RNAV-2, dan RNP-1. Ini yang ada di terminal, biasanya untuk SID dan STAR. Untuk Enroute, dia ada RNP-2, RNAV-5, RNAV-2, dan RNAV-1. Nah, sebenarnya apabila kita implementasi RNAV-1 di terminal dan di Enroute, itu juga memudahkan airline... Untuk mendapatkan satu approval. Meskipun RNAV-2 dan r 1 ini merupakan satu approval. Tapi uh, ini sekali lagi tergantung dari strategi tiap negara atau tiap uh, ANSP. Uh, bagaimana implementasi PBN yang paling efektif. Untuk Oceanic ini ada RNP-10 atau RNAV-10. Ada RNP-4 dan RNP-2. Nah ini yang enroute dan terminal sama saja. Untuk yang approach, approach itu... Ada dua: RNP EPCH, RNP Approach, dan RNP ER. EPCH, ER itu authentication required. Jadi, kalau yang RNP EPCH itu, kalau sudah dipasang, boleh oleh untuk semua pesawat yang approve RN, RNP EPCH. Sementara untuk yang ER, dia, dia biarpun punya EPCH, itu harus di- uh, di- autentifikasi lagi, baik pilotnya maupun uh, pesawatnya maupun ATC-nya. Nah inilah kenapa banyak uh, RNPIR yang ada di daerah-daerah itu saat ini itu kurang optimal penggunaannya seperti di di apa di uh, Ambon tadi di Manado. Tapi di lain sisi juga karena daerah-daerah itu airportnya amat sangat cukup uh, menantang. Kelebihan dari RNPIR FCH ini uh, salah satu Uh, turnnya itu bisa bisa amat amat apa namanya ya mungkin bahasanya desainer lebih pas beloknya itu bisa smooth dan protection area-nya amat sangat kecil sehingga untuk untuk bandara-bandara di Indonesia yang cenderung ada di dalam lembah uh, RNP APCH pun tidak bisa diimplementasikan harus AR APCH. dan ini biasanya bekerja sama dengan pabrikan maupun airlines karena harganya mahal nah ini Uh, gampangnya aplikasi seperti ini uh, untuk PBN, jadi kita tinggal-tinggal-tinggal melihat uh, areanya mana, kemudian akan diimplementasikan PBN yang mana. Untuk Indonesia, untuk Indonesia di terminal yang kita gunakan RNP One atau RNAF One. Jadi uh, untuk area-area yang lingkungannya surveillance kebanyakan, bukan kebanyakan sih. Uh, Implementasinya untuk SID dan, dan STAR RNAV1. Sementara untuk yang uh, non-surveillance dia menggunakan RNP1. Untuk di enroute segmen yang diimplementasikan adalah RNAV2. Jadi sekarang uh, sedang ada uh, fase kedua dari implementasi RNAV2 untuk City Pair Di fase pertama uh, Jakarta, Surabaya, Bali sudah terhubung. Fase kedua kalau nggak salah di uh, Sumatera. Nanti fase ketiga di Indonesia Timur untuk Enroute Oceanic yang pasti implementasi adalah Airnav atau RNP-10, sementara Airnav ini masih dikaji di IKO, karena sepertinya IKO cenderung untuk langsung ke Airnav dibanding RNP-2, karena melihat dari uh, populasi pesawat untuk uh, approach segment di Indonesia dua-duanya ada APCH banyak, RNP-IR -ER itu ada beberapa bandara yang menarik kalau kita buka AIP Indonesia, yang RNP I itu cenderung tidak ada. Jadi uh, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi kalau kita ingin melihat uh, approachnya uh, Ambon itu tidak ada di AIP, tapi di Jepesan ada. Atau mungkin karena ini dia amat sangat spesifik tergantung kerjasamanya sama siapa. Jadi kalau nggak salah, kalau di Ambon itu dengan Garuda maka yang punya Garuda di Manado itu dengan Lion maka yang punya Lion atau batik karena ini amat sangat spesifik tidak bisa digunakan oleh pesawat yang lainnya. Nah, dengan penyederhanaan ini sebenarnya bagi ANSP seperti Indonesia atau regulator kita tidak perlu mengajarkan semua spek secara detail tapi cukup spek-spek yang memang digunakan di negara kita. Dan ini juga terkait dengan dengan strategi implementasi yang pertama Australia itu biarpun seluruh daerahnya surveillance tapi yang dia pakai adalah RNP1. Kenapa? Karena semua sit star mereka di daerah yang, di daerah yang surveillance itu sudah basisnya surveillance, sudah cukup uh, sudah su, cukup efisien sehingga mereka menggunakan RNP1 untuk backup. Sementara di Indonesia mungkin karena waktu itu masih banyak daerah yang uh, belum surveillance, justru justru di surveillance kita pakai RNP1, di non surveillance kita pakai RNP1. Tapi apakah pesawat Ernafan bisa terbang RNP1? Tidak, karena masing-masing punya requirement yang berbeda. Atau apakah pesawat Ernafan bisa terbang di Air nav 10 misalnya? Tidak juga. Masing-masing punya persyaratan yang spesifik. Kecuali tadi Ernafan dan Air nav 2. Nanti mungkin ke depan kita sebenarnya punya punya buku yang menjelaskan cukup detail masing-masing spek. Ini materi sekolah satu semester. Jadi saat ini kita cukup mengetahui penggunaan secara umum dari masing-masing spek. Tidak perlu detail mengetahui requirement tadi, akurasi availability, continuity dari tiap-tiap spek. Nah, terus setelah kita tahu PBN konsep, bagaimana caranya? Nah, pertama tadi kalau mau implementasi atau mungkin teman-teman sekarang di daerah bisa melakukan, kita cek dulu nih infrastrukturnya, communication apa yang ada di situ, navigation apa yang digunakan, kalau di Indonesia pasti GNSS, kemudian surveillance nya ada ada atau tidak. Kemudian yang kedua, navigation specification. Lihat dari pesawat yang masuk, dia kebanyakan sensornya apa aja? Kalau di Indonesia pasti GNSS saja. Kemudian populasi dari fleet-nya Berapa persen pesawat yang e, menggunakan PBN? Terus, apakah dari pesawat yang belum menggunakan PBN ada rencana buat mengupgrade atau retrofit? Kemudian, spek-spek apa aja yang available terkait dengan e, tadi pesawat-pesawatnya maupun sensornya? Setelah itu, baru kita putuskan nih, di segmen apa PBN itu mau diimplementasikan, apakah di en route, apakah di terminal, di star atau approach, sehingga nanti ada keputusan. E, tipenya untuk di enroute apa, di seat start apa, di approach apa. Untuk rute spacingnya nanti kita serahkan ini ke desainer seperti teman-teman di Airnav atau di regulator. Tapi secara secara umum eh, assessment ini baiknya dilakukan oleh oleh ya desainer, kemudian si perencana eh, airspace airspace design, kemudian ATC, pilot maupun airlines di eh, apa di Monitoring oleh regulator. Nah, dari penjelasan tadi sebenarnya benefit PBN amat sangat banyak. Jadi kita kelompokkan jadi tiga. Yang pertama, karena memiliki desain yang fleksibel, otomatis rutenya bisa dibikin seenaknya. Rute bisa dibikin semakin pendek, semakin smooth, sehingga bisa mengurangi emisi buang. Kemudian juga bisa meningkatkan uh, desain profile. Jadi nanti ada ada teknik yang namanya uh, CCO dan CDO. Uh, prosedur itu dibuat sedemikian rupa sehingga pesawat terbangnya cukup uh, setengah throttle. Jadi dia tidak perlu full throttle. Setengah throttle aja sudah bisa mencapai mencapai efisiensi yang luar biasa. Kemudian flight path-nya konsisten uh, dan bisa dibuat uh, untuk menghindari Area yang sensitif noise, kemudian yang kedua ada meningkatkan safety, improving safety. Jadi dengan PBN ini, kalau dulu konvensional bikin approach procedure itu cuma ada guidance secara horizontal, tapi dengan PBN dia bisa membelikan guidance vertikal tanpa tambahan alat apapun, cukup tadi GNSS yang otomatis mengurangi risiko safety. Control flight into terrain. Kemudian juga eh, pesawat bisa lebih center line Karena eh, untuk straight in approach PBN lebih akurat dibanding straight in approach-nya NDB dan VOR. Yang terakhir meningkatkan airspace capacity. Tadi untuk rute-rute di enroute misalnya kan. Kalau ke ja eh, Jakarta, Surabaya hanya satu rute. Dengan PBN, airnav itu bisa dibikin tiga rute secara paralel. Mungkin lima rute kalau... Kalau militer bersedia membuka rastriket area-nya, sehingga tiap pesawat itu punya kesempatan mendapatkan economic level yang tinggi dan si ATC pun tidak perlu susah-susah untuk ngatur karena dengan terbang sesuai dengan rutenya, tadi ada apa? Ada ada akurasi limit, ada containment limit, ya tinggal follow itu aja terbang rame-rame seperti burung, ya misalnya itu sudah safe. Ini Benefit yang luar biasa dari PBN. Nah, selanjutnya dampak operasional, operasional impact. Jadi kita akan melihat uh, dari implementasi PBN tersebut, uh, khususnya ini bagi ATC maupun FOO dan pilot impactnya apa? Yang pertama otomatis di flight planning. Apa dampak PBN di flight planning? Itu cukup sederhana, hanya ada dua. Dua item yang perlu diubah Yang pertama item 10 Di equipment dan item 18 di other info Di item 10 itu yang terkait Dengan PBN ada Ada 7 Sebenarnya 7 elemen Yang harus diisi apakah dia punya Jibah landing system apakah dia punya Punya kemampuan LPP tadi uh, Approach with vertical guidance Dia ada DMI enggak ada GNSS enggak ada inersial nggak, ada VOR enggak? ini yang terkait tadi. Tapi khusus Indonesia sebenarnya cukup ngecek ke R atau J. Nah kalau nah kalau dia ada R atau di PBN approve itu harus ngecek lagi di di elemen di sorry di item 11. karena PBN PBN tipenya apa itu ada di item 11. itu harus diisi. Maaf. Nah ini list dari item 11. Di mana Uh, ada huruf dan angka alfanumerik ini tergantung dari sensor ya. Kalau di daerah yang mungkin dia menggunakan DME-DME atau VOR yang kompleks mungkin cukup sulit ya uh, mengidentifikasi. Tapi karena lagi-lagi Indonesia hanya menggunakan GNSS sebagai uh, referensi uh, network infrastructure maka biasanya ini, ini kita cek aja lebih gampang. Itu Indonesia yang implement itu di C oh di di D Ernafuan. D1 itu Ernafan all permitted sensor. Biasanya yang angkanya satu itu all sensor. Dia dia bawa semuanya. Jadi nggak nggak usah di state. Jadi kalau sudah ada D1 artinya dia bawa semua sensor. Tapi kalau dia D2 artinya dia cuma bawa sensor GNSS. Atau D, D3 dia cuma bawa sensor DMI DMI. Nah, misalnya di flat plan-nya dia ada D2 D3, kemudian di daerah itu rutenya dibangun berdasarkan DMI DMI. Terus teknisi telepon, DMI-nya satu rusak, artinya tidak bisa dilakukan untuk positioning, maka PBN-nya batal. Ini dampak operasionalnya, dan ini bisa diketahui melalui flat planning. Ini uh, tidak perlu diapal, ada di dokumen uh, 4444. Nah, ini contoh flat plan Singapura 317 yang perlu kita lihat di sini, di item berapa tadi item 10 nah ini 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 kelihatan ini dia ada GNSS dia juga ada eh, PBN nya approve air ada air artinya kita lanjutnya ngelihat ke item 18 nah ini dia bawa semua ini A1 apa tadi A1 sebentar nah RN, RNAV10 bawa apalagi bawa dia L1 B1 C1 D1 O1 S2 oh, ini dia bawa bawa semua ini dia nah itu artinya otomatis GNSS-nya ada dan dia tidak perlu di apa diidentifikasi lagi. Nah, <tuh> untuk ATC perlu mengidentifikasi PBN spek yang pesawat akan memasuki sektornya relevan dengan PBN yang terimplementasi pada media kerjanya. Nah, kan ATC kalau kerja itu nggak mungkin ngelihat flight planning dong, pasti pusing. Yang dilihat kalau nggak strip target radar, artinya secara requirement atau secara prosedur itu harus dibuatkan prosedurnya cara mengidentifikasi secara cepat. Nah, ini contohnya. Nah, ini misalnya di flight progress strip ilustrasi aja ditambahkan R15. Ini untuk da daerah yang mungkin PBN-nya banyak. Tapi kalau kalau ngelihat Indonesia, uh, paling tidak satu daerah itu dia mengimplementasikan dua PBN. Misalnya dia uh, kerja di terminal, di terminal itu ada SID dan STAR dan pasti ada porsi route. Artinya kalau di sini dia perlu tahu RNAV2 dan RNAV1. Atau di, kalau kerjaannya pakai ATC system, ini ada e, contoh e, target label, di situ juga sebaiknya bisa memperlihatkan e, spesifikasi dari PBN. Sehingga sekali ngelirik, oh dia approve RNAV1 dan RNAV5. Misalnya dikerja di terminal. Untuk itu memang perlu dibuat e, prosedurnya, bagaimana penulisan di strip marking, bagaimana penulisan di HMI atau human machine interface labelnya dari masing-masing spek atau spek yang berlaku di posisinya. Jadi memang kita uh, tidak perlu memahami semua spek secara detail, cukup spek yang berlaku di posisi uh, kerjanya kalau di ETC. Nah, kemudian implementation strategi. Bentar. Implementation Implementasi strategi ini seperti tadi di uh, banyak pertanyaan, Kebanyakan kita itu mengimplementasikan secara mix. Mix itu artinya semua pesawat boleh menggunakan rute atau masuk ke sektor yang diimplementasikan PBN. Nah ini rute ini, rute rute ini maksudnya rute general ya. Nah kalau di, di mix itu ATC harus mampu mengidentifikasi dan memisahkan pesawat yang PBN approve dan tidak. Karena namanya mix. Jadi ATC-nya yang repot. More kompleks. Karena ATC harus memberikan perlakuan yang berbeda-beda. Oh kalau yang approve pakai SID-nya SID atau star-nya PBR, yang tidak approve pakai yang konvensional. Harapannya rekan-rekan di desainer sudah mendesain sedemikian rupa, sehingga apabila ada yang berangkat atau terbang berbeda, artinya satu approve, satu tidak, tapi pada satu titik di, di radarnya atau di chart-nya sudah terseparasikan secara geografikal itu yang ideal. Nah di lingkungan ini itu tidak ada tekanan bagi airlines maupun pilot untuk segera melakukan approval. Artinya kalau uh, di Indonesia biasanya karena mix maka pesawat atau airline kita ya sama aja mau dia apa mau dia approval atau tidak pasti dilayani oleh ATC karena tidak ada uh, priority bagi yang uh, memiliki atau tidak itu aja. Strategi kedua, strategi mandate. Kalau dilakukan strategi mandate, maka hanya pesawat yang approve PBN untuk masuk ke rute SID Star atau sektor. Nah, ini ini juga uh, belum tersolusikan sebenarnya di Indonesia, apakah implementasi PBN itu rute atau space, airspace. Sebenarnya dengan uh, semakin advance-nya solusi, uh, harapannya nanti uh, PBN itu diimplementasikan secara airspace karena nanti kalau sempat kita bisa lihat bahwa apabila kita implementasikan free route pesawat dengan berbagai tipe PBN masuk maka separasi antara dua pesawat yang PBN approved misalnya sama-sama Airnav -sama 2, uh, sorry sama-sama RNP satu RNP 2, satu RNP 4, maka kalau dia crossing menggunakan yang mana? Nah itu itu kalau semakin advance tapi saat ini belum ada yang mandate semuanya masih mix tapi kalau mandate Uh, hanya pesawat yang approve yang boleh masuk dan approve-nya pun uh, approve yang spesifik bagi spek-spek uh, tertentu. nah ini less kompleks, otomatis ATC mudah karena ya karena sudah sudah dibatasi oleh aturan semua pesawat yang masuk pasti men uh, apa pasti approve sehingga ATC ya nggak 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 perlu ngecek lagi ya kalau dia uh, apa bohong berarti kesalahannya ada di sisi pilot atau airline tapi kalau dia nanti ada apa namanya ada kontingensi e, atau mati maka treatmentnya berbeda lagi nah untuk mandate itu memang perlu diberikan e, waktu e, transition period atau grace period bagi airlines dan pilot untuk memenuhi persyaratan mandate. yang yang ideal memang e, sebelum dilakukan mandate, itu dari regulator atau NSP memberikan waktu misalnya beberapa tahun untuk pesawat dan uh, pilot uh, mendapatkan approval PBN yang susah pesawat. Mungkin kalau pilot tinggal di training tapi pesawat harus retrofit It, itu yang mahal. Jadi jadi dua implementation strategi ini uh, cukup penting di lingkungan kita uh, karena ini terkait dengan lagi-lagi efisiensi ke depannya baik bagi ATC maupun airlines. Nah, sekarang prosologi dari sisi presologi antara PBN maupun tidak itu sama saja memang memang ada ada beberapa constraint nanti dari PBN atau implementasi PBN di terminal mengenai pendayagunaan tapi teknis detail kita tidak kita bahas di sini tapi secara, secara umum prosologinya prosologinya sama aja apabila klaim juga klaim one alpha departure, descend to to uh, delta arrival, kemudian cara manggilnya confirm, RNAVAN approve, kemudian apabila uh, pilotnya mau report degraded, dia reportnya unable RNP1, ini, ini semua pasti rekan-rekan ATC maupun pilot sudah uh, familiar. Ada satu yang cukup uh, menarik, <coughs> sebenarnya itu ada di sini, Bentar. tapi mungkin kalau ada waktu yang lebih Detail bisa kita bahas mengenai approach procedure. Eh sorry, bukan itu ya salah. Ah ini, Meng, terkait dengan belok-belok nah, gambarnya. Approach procedure. Jadi kan kalau pilot itu dia akan ngelihat avionik dan ngelihat e, chart. Di chart biasanya tulisannya e, GNSS atau RNAV. Tapi sebenarnya prosedurnya tadi kita bisa lihat di application. Kalau kita kembali ke sini. Maaf. Kalau kita kembali ke... Gak apa-apa ya, masih ada waktunya. Nah, kita kembali ke sini. Sebenarnya untuk... Untuk approach itu yang ada hanya RNP tidak ada RNAV approach, artinya kalau kita uh, kalau kita lihat kita lihat uh, di dokumen clear for type of approach runway teman-teman sih sering nanya lo ini sekarang kita clear for RNAV approach atau clear for RNB approach karena di chartnya kok masih RNAV atau di chartnya GNSS, nah itu dia yang tadi saya bilang implementasi PBN ini tidak bisa serta merta karena uh, ada faktor historical yang cukup lama tapi ke depan ada yang namanya saya lupa saya lupa istilahnya di tahun 2022 bulan Desember itu ada konvergensi. Jadi nanti ke depan semuanya baik chart maupun maupun apa yang yang ada di pesawat itu semua sudah merefer ke RNP untuk approach. sehingga mungkin dibiasakan dari sekarang untuk untuk approach persologinya adalah clear for RNP approach runway 32 left misalnya. Kira-kira seperti itu untuk presologi. Kontingensi prosedur, tadi ada yang nanya kontingensi prosedur, ini ada contoh tiga kondisi. Kondisi pertama uh, untuk avionik atau airborne equipment yang loss of navigation capability, maka pilot itu harus notify ATC. Any loss of airnav atau RNP capability uh, bersamaan dengan uh, propose action. Ini kita nggak bisa RNP, kita minta misalnya follow uh, yang ada di situ, Uh, apa viewer approach atau um, mau uh, intercept ke Whiskey one five rute yang konvensional? Nah, kemudian ATC meresponnya. Uh, ATC ATC bisa juga mengissue alternate procedure atau alternate action. Selanjutnya harus mendise, mendiseminate atau menyebarkan informasi ini ke pesawat yang terdampak apabila pesawat itu ada di misalnya ada di uh, holding nomor sekian uh, dan misalnya pesawat tadi menginfokan uh, DMI DMI-nya ATC rusak maka ATC juga harus menginfokan pesawat yang di, yang bernavigasi PBN menggunakan DMI DMI untuk mengubah menggunakan GNSS ini untuk case Indonesia tidak berlaku nah ini juga ada yang uh, DMI failure yang tadi saya sampaikan apabila Tadinya dia menggunakan DME-DMI DMI untuk uh, bernavigasi tapi karena failure otomatis harus pindah ke GNSS. Yang kedua communication failure. In case of communication failure, maka pilot, pilot itu harus continue with flight plan occur, atau refer ke uh, lost communication procedures yang berlaku di daerah itu. Ini semoga ada di AIP. Uh, kemudian ATC respon uh, biasa, kita pasti continue trying to establish communication. Ya ini dengan uh, tadi voice atau dengan apa dengan CPDLC uh, kalau ada atau dengan ECF kemudian menginform relevan adjacent unit ini apabila pesawatnya nanti mau ke approach atau mau ke uh, sektor ACC sebelah kemudian juga inform atau uh, inform dan spirit mensperasikan dengan uh, traffic lain terutama apabila yang benar-benar uh, total loss communication dan follow loss communication procedures terakhir ATC surveillance failure. Nah, ini sering nih. Misalnya teman-teman di Bali sering nanya karena dia eh uh, dia prosedurnya RNAV1, pertanyaannya kalau dia terbang RNAV1 terus karena waktu bikin RNAV1 uh, mempertimbangkan adanya uh, surveillance yang ada di Bali sektor, kalau radarnya mati masih boleh dipakai enggak? Tidak boleh dipakai. Ya karena tadi artinya ATC harus mengapply non surveillance atau prosedural aspiration atau uh, prosedur, prosedural uh, prosedural aspiration uh, sih atau prosedural root itu yang harus digunakan ini kalau memang perlu diperdebatkan minggu depan uh, Iatka masih ada forum yang namanya daily technical problem ini juga bisa dibawa ke sana karena ada uh, suhu kita ada profesor Aminarno yang bisa membantu untuk mengklirkan Permasalahan-permasalahan operasional. Nah, ada penggunaan secara advance, jadi karena PBN tadi amat sangat fleksibel, banyak solusi di GANP itu eh, luar biasa, jadi ada tadi CCO, ada CDO, ada point merge system, ada trombone, ada four corner post, ada eh, PBN dan PBCS yang bisa mereduce variation yang tadinya 50 mile sehingga tinggal 30 mile untuk di oceanic ada free route sampai 4D trajectory operation. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Masih jam 12, saya pikir uh, saya bisa ngasih tambahan 10 menit untuk salah satu advance prosedur yang bisa digunakan dengan PBN. Contohnya free route atau yang digunakan di Indonesia ini kita sedang trial uh, UPR, user prefer route. Nah, ini contoh suatu area. Jadi ya ada baris-baris kecil. Ini ada rute yang konvensional. Jadi dengan adanya uh, free route ini uh, free route ini sebenarnya uh, bukan terbang bebas artinya pesawat sudah terbang boleh belok-belok tidak tapi pesawat bebas memplanning. Jadi di di flight plan-nya dia bisa uh, boleh memplanningkan tanpa harus melalui ATS rute konvensional. Apa itu dia boleh lompat-lompat waypoint. Jadi di sini kita lihat ada rute-rute yang konvensional yang garis lurus ini memang agak berbayang tapi eh, yang pertama virusnya tipenya ada direct route. Direct entry to exit. Jadi kalau misalnya ini suatu sektor, alih-alih dia lewat eh, rute ini misalnya mic 766, dia bisa eh, ini misalnya dari MOLI lompat ke, mana bawah sih lupa, CELSO. Jadi antara entry dan exit dia lompat waypoint. Ini amat ini sangat dimungkinkan dengan tadi, PBN tadi. Nah, yang kedua lompat-lompat, tapi bukan hanya entry, sorry, bukan hanya entry to exit, tapi melalui intermediate point. Nah ini dari dari sini dia eh, lompat ke web point di rute sebelahnya, kemudian follow rute itu terus lompat lagi. Ini sebenarnya berguna untuk misalnya ada eh, ada eh, tailwind yang menguntungkan. Yang terakhir ini yang paling canggih. Ini free route yang benar-benar free route. Saya juga nggak tahu kenapa bahasa seperti itu. Yang ini free route direct route. Yang ini free route yang benar-benar free route. Free route yang benar-benar free route itu dia tidak lagi melewati uh, waypoint yang yang sudah ada, tapi dia bisa melewati waypoint yang belum ada atau pop up point. Ini bisa dimungkinkan apabila uh, apa dari sisi atc sistemnya. Pertama otomatis dari sisi avioniknya bisa seperti itu dan ini ini harus pre ya tidak bisa saat itu juga karena kalau uh, uh, pilot harus ngetik segitu banyak lat -longnya sampai ke detik otomatis bisa uh, kemungkinan slip of finger sangat tinggi ini harus predetermine artinya dia memplanningkan jauh-jauh hari dan di ATC system punya kemampuan untuk membaca uh, membaca latlong yang bukan waypoint existing jadi dia bisa terbang lompat-lompat sekali lagi ini bukan saat itu juga harus pre pre flight plan seperti ini nah ini ini uh, salah satu fungsi advance dari PBN gunanya apa nah ini uh, ilustrasi uh, user preferred route ini adalah routing yang di generate oleh aircraft operator mengisi flight plan uh, yang memungkinkan pesawat untuk uh, flight planning rute yang paling efisien yang paling efisien itu belum tentu yang paling dekat dan juga belum tentu yang paling jauh bisa aja dia karena efisien misalnya uh, kalau di sini misalnya ini ini yang garis garis tebal ini rute yang yang apa yang konvensional misalnya dia menggunakan rute yang merah ini free route karena keuntungan win bisa juga karena di di firce itu misalnya uh, air navigation charge-nya amat sangat mahal kayak di uh, swiss sehingga dia lebih baik lebih baik lewat swedia lah atau lewat denmark lah seperti itu jadi yang paling efisien itu uh, konotasinya macam-macam dan free route itu bukan free flight artinya ini memang harus direncanakan sebelumnya dan di flight planning ya kira-kira uh, penyampaiannya seperti itu sudah jam 12 lewat 5 selanjutnya saya serahkan ke Bapak moderator baik terima kasih Rekan Setiawanggoro kita beri aplaus dulu buat Rekan Setiawanggoro Api dulu, bang. Ya, terima kasih kepada rekan Sukianggoro. Selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, yaitu sesi diskusi. Namun sebelum itu, saya menginformasikan kepada partisipan yang saat ini masih bertahan di angka 500 partisipan, luar biasa sekali, untuk dapat mengisi post-test dari kegiatan ini di lewat room chat. Baik, kita masuk kepada sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Terlebih dahulu mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak-bapak panelis. Di sini ada Pak LP Amir atau lebih dikenal dengan Mas Tevi. Silakan Pak LP Amir atau Mas Tevi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ketua DPP Pak Sobri bersama seluruh pengurus DPP, para anggota DPC seluruh Indonesia, wabil khusus kepada guru besar kita Pak Amin Arno dan senior Pak Heru Yanto serta yang lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Terima kasih. untuk kita semua. Jangan lupa kita mari mendoakan kawan kita, saudara kita, serta keluarga kita kalau ada yang terpapar COVID-19, semoga diberikan kesembuhan. Sama seperti Pak saya kaget juga. Tiba-tiba disuruh ngomong apa yang mau diomongin ya. Saya sampaikan saja. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada pengurus dan panitia Uh, Iatka yang menyelenggarakan uh, webinar seperti ini, kalau bisa ada jadwal mungkin dua bulan atau tiga bulan sekali nih transfer knowledge uh, yang bagus untuk seluruh anggota supaya menyamakan persepsi. Oh ya bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin update informasi buat rekan-rekan anggota Iatka ya saya kemarin tanggal 28 Juli sudah selesai bertugas di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama 38 tahun 5 bulan. Jadi saya sudah selesai di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 38 tahun 5 bulan dan alhamdulillah dikasih mohon bimbingan dan bantuan dari guru besar saya Pak Amin Arno, mohon arahan dan petunjuk dari para senior-senior dosen yang ada di PPI Curug. Bapak-bapak dan ibu-ibu pertama saya tadi ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Amin, nih, yang sangat-sangat bagus. Bagaimana kalau bisa itu regulator mempunyai suatu tim untuk yang menentukan PBN-PBN ini. Jadi saya sampaikan Pak ya, sebetulnya harusnya sudah ada, tapi memang saat ini, belakangan ini, sekitar empat tahun ini tidak ada lagi. Sebelumnya dulu ada Pak, tim yang untuk PBN. Salah satunya adalah Kapten Hasim, yang dari Garuda. Terus kalau nggak salah almarhum Isak Nah, itu juga ada, saya pernah bergabung bersama-sama untuk tim di regulator, menetapkan untuk rute-rute PBN kedua saat ini. Diinformasikan juga karena saya mantan di regulator, bahwasanya untuk rute-rute saat ini, regulator sudah tidak membuat lagi. Yang membuat adalah operator, perum LPPNPI. Nah, kami di regulator adalah yang menge-proof. Nah, ini. Uh, suatu kemajuan yang luar biasa dan waktu saya menjadi uh, kasubdit personil maupun direktur uh, itu sudah uh, berjalan bahwasanya kita harus membina mendidik prosedur desain prosedur desain di Perum LPPNPI. Jadi sudah cukup banyak, Pak. Memang yang lulusnya ya kayak kayak barang jasa ya. Misalnya yang 20 orang lulusnya kadang 5 sampai 10, banyak yang yang belum passing. Tapi minimal perum LPPNPI di kantor pusat dan di daerah sudah banyak yang mempunyai license. Nah, sehingga harapan saya melalui profesi IATK ini, orang-orang yang ahli-ahli di -ahli dalam flag prosedur, buatlah desain di tempat masing-masing, berikan ke regulator untuk dikaji. Nanti diminta di approval atau nanti didiskusikan bersama. Berikutnya yang kami ketahui lagi, selama membuatan flag prosedur desain, ada regulasi juga, bahwasanya kalau bisa tuh diuji petik, Pak. Jadi diuji dulu sebelum ada pengesahan rute-rutanya, dan ya sudah dua kali bekerja sama dengan uh, balai kalibrasi. Di balai kalibrasi punya uh, uh, simulator untuk flight prosedur yang terbagus sesuai dengan peraturan. Kalau nggak salah, saya diajarin oleh Pak Amin itu uh, di try dulu oleh pesawat. Nah, kadang-kadang kan, kalau ngetry try pesawat, masa pesawat komersial kita bawa, kita suruh. Outbound, inbound, dan segala macam. Tapi di balai kalibrasi, sudah ada, Pak, kalibrasi untuk flag prosedur. Dan kami sudah dua kali atau tiga kali itu uh, instrumen flag prosedur sebelum dipublikasi, kita uji petik. Nah, ini perubahan-perubahan belakangan ini yang harus saya uh, informasikan dan harus saya update. Berikutnya, Bapak-Bapak uh, dan Ibu-Ibu, saat ini memang kita sudah tidak bisa, uh, tidak memang harus mengikuti uh, kemajuan teknologi IT di mana kita sudah mau meninggalkan uh, ground base uh, satelit uh, kita sudah mau meninggalkan ground base ground base jadi kita mau mengarah ke uh, satelit base malah uh, space base juga sudah kita coba trial nah ini juga ada update adalah space base sudah kita sedang trial uh, arahnya ke depan nanti memang kita uh, menggunakan betul-betul murni untuk PBN dan saya juga sudah mendapat info tadi kalau tidak salah ada pertanyaan tentang uh, sudah berapa persen uh, PBN yang di uh, Indonesia tadi juga sudah dijawab oleh Pak uh, ya, apa uh, Setio Anggoro itu kewenangannya ataupun dijawab oleh Pak Ulul di DKPPU. Jadi saya tadi mengupdate ke DKPPU sudah berapa persen. Memang masalah presentasinya belum 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 terdata dengan baik. Tetapi memang pesawat-pesawat yang tipe Boeing 77, 737, 320, 330, ATR 4272, semuanya sudah certified PBN. Jadi eh, yang perlu juga ditambah itu adalah prosedur dan flight training untuk kru dan juga untuk ATC. Nah ini tugasnya Mas Acil nih sama Pak Amin. Saya ingat sih waktu saya masih kasubit aja di navigasi Pak Amin di Bogor, terus di Serpong berapa kali tuh uh, memberikan pelatihan kalau nggak salah saya baru Pak Amin terus Pak Indra Gunawan satu lagi kalau nggak salah yang dirajak dulu dulu zaman saya masih kasubid nah, sekarang nih udah ada Pak Acil udah ada Mas Ulul, atau yang lain-lain semuanya mari kita lakukan nih mumpung kita uh, ambil hikmah pandemi kita bisa pakai zoom bisa sabang sampai merauke, bisa bukan hanya ATC saja dan kapasitas kalau di kelas cuman 20 orang, kalau ini bisa ratusan. Oh, kita ini sampai 486 hari ini belajar PBN di diberikan oleh uh, Mas Acil dan Mas Ulul. Jadi ini suatu uh, uh, hikmah daripada pandemi. Nah, kalau bisa tadi ada uh, Pak Amin Arno menyampaikan kalau bisa ya kayak begini continuous improvement, continuous uh, knowledge di berikan buat kita anggota supaya persepsinya sama karena nggak mungkin sama si A si B si C nggak mungkin sama walaupun kita sama uh, alumni dari uh, Curug sama-sama alumni ATC tapi kan kadang-kadang ada yang nilainya A ada yang nilainya min A min ada yang nilainya B plus ada yang nilainya B ada nilainya B min misalnya gitu udah gitu Terkontaminasi dengan di lapangan, terkontaminasi dengan anak, istri, dan problem. Jadi sangat-sangat bagus saya mengharapkan melalui uh, profesi IATK uh, ini melakukan uh, renewal, melakukan uh, repressing, melakukan penambahan ilmu-ilmu. Mungkin itu saja dari saya, uh, moderator Pak Iqbal. Pak Iqbal Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tevi. Baik dari panelis lain ada yang mau ditanggapi? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke sesi diskusi. Ini sudah ada beberapa yang muncul di kolom Q&A. Pak, Pak Amin raisen, Pak Iqbal. Oh, siap siap. Ya, silakan Pak Amin. Baik, terima kasih Pak Iqbal. saya ingin aplaus dulu untuk Pak Stio dan Pak Ulul. Baik, saya mempunyai 12 catatan, tapi akan saya sampaikan tiga saja Pak. Yang pertama, sudah sampaikan tadi, bahwa PBN ini merupakan prioritas utama dari IQ. Karena itu sangat tahu relevan bahwa pagi hari ini melaksanakan apa kegiatan mengenai PBN. PBN, Rival Management, Departure Management, Service Management, itu merupakan prioritas utama dari dari IKO. Karena itu lain-lainnya mungkin nanti bisa menyusul. Jadi yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi Pak Setia juga menyampaikan ada ABAS, SBAS, kemudian GIBAS. Jadi yang penerbangan, SBAS umumnya dipakai untuk ACC. Dan plus APV, Approach Provided with Vertical Guidance. Bukan precision, tapi Approach Provided with Vertical Guidance, yaitu SBAS kategori 1. Itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tadi Pak Setia juga menyampaikan, memang di sini ada sedikit, di dalam chart-nya, approach itu adalah ernaf approach, tetapi di dalam kriteria kategori APBN tidak ada ernaf approach, adanya adalah RNP approach dan RNP AR approach. Nah, karena itu sesuai dengan IKO, negara anggota masih boleh menggunakan untuk RNP APJA, chartnya menggunakan ernaf dalam kurung JNSS Ranwiskian. Itu sampai 22 November eh sorry, 30 November 2022. Mulai 1 Desember 2022 eh tadi yang RMP APCH yang RNP APCH AR APCH menggunakan RNAV dalam kurung RNP Ranwisgan. Dan nanti setelah Desember 1 Desember 22 RNAV garis miring GSNS menjadi RNP. Ya. RNP, Randi Sekian. Kemudian kalau RNP AR disebutkan RNP Randi Sekian, LNAV only. LVNAF, finap Misalkan demikian. Itu kesananya untuk ini. Nah, terkait dengan phraseology, memang di dalam dokumen 44 belum masuk. Di dalam Indonesia nggak ada, tapi kalau saya melihat beberapa negara lain seperti tadi pasti bahwa operasi masih campuran, gaduh-gaduh, ada konvensional, ada PBN. Siapa yang tahu pesawat itu comply atau tidak itu adalah pilot. Nah, karena itu supaya tidak ada salah sasaran, ada negara yang mengharuskan kalau melakukan RNP plus, pilot harus minta. Itu artinya pesawat comply. Kalau nggak minta, berarti enggak comply. Jangan sampai nanti kita memberikan RNP approach, tapi ternyata pesawat nolak. We are not comply. Itu antara lain. Tapi ada juga negara yang tadi disebutkan Pak Sio, mandatory, berarti semua sudah pesawat comply. Itu langsung, nggak usah minta, langsung dikasih RNP approach. Nah, untuk Indonesia, karena kita gaduh-gaduh, maka kita bisa memilih salah satu itu mana dipakai kalau menurut saya supaya ATC karena Wak, dalam praktek sehari-hari nggak mungkin controller apa membaca flight plan segitu banyaknya dan sebagainya karena itu yang paling praktis adalah kalau pilot comply dan ingin melakukan apa RNB approach maka pilot minta kemudian controller megang klik for R&B approach runway sekian itu kira-kira apa namanya Komentar saya mengenai ini tadi, yang lain-lainnya udah apa? Oke bagus. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aminarno Budi Pradana atas masukannya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai organisasi profesi IATCA bisa berkontribusi terus untuk kemajuan navigasi penerbangan di Indonesia. Terima kasih. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami terima, yaitu yang pertama dari rekan Rita Nurhayanti. Izin bertanya, operasional implementasi PBN pola sertifikasi RKP operator terkait equipment yang dilakukan oleh DKPPPU diberikan semacam circular atau database kepada ATS operator langsung atau ATC melakukan sendiri ya, filtering atau cek melalui flight plan untuk pesawat pesawat yang equipped. Mohon uh, kepada rekan Setiawanggora atau rekan Ulul untuk dapat menjawab pertanyaan ini. Baik mungkin saya duluan nanti akan ditambahkan mungkin. Uh terkait pertanyaan oleh uh, rekan Rita, uh, oh ya info aja rekan Rita mungkin sudah tidak uh, bergabung karena tadi ada emergensi tetangganya. Uh, jadi terkait dengan uh, uh, apa, uh, database tadi uh, semacam circular atau database yang disampaikan ke kita. Kemudian lagi perlu diketahui bahwa uh, ATC bekerja atau menentukan tadi pesawat itu komplek atau enggak tentunya uh, berdasarkan submission oleh pilot. Tadi dicontohkan oleh uh, Pak Aminarno bahwa uh, ketika pilot request, maka dia dapat diyakinkan atau diasumsikan bahwa dia comply. Demikian juga ketika pilot mensubmit ini melalui flight plan. Nah, ketika misalnya diberikan ke ATS terkait dengan equipment atau pesawat yang comply dengan PBN, maka di sini masih ada beberapa persyaratan yang kita nggak tahu di situ apakah sudah memenuhi atau tidak. Karena tentunya untuk seorang pilot itu mensubmit flight plan bahwa dia punya kemampuan PBN di situ, tidak hanya terkait dengan uh, ekumen pesawat, tapi juga terkait dengan hal-hal lain uh, yang mendasari sertifikatnya. Apakah itu dia punya training, dan lain-lain. Nah, saya rasa uh, memang seharusnya berdasarkan kepada uh, flight plan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Ulul. Kita berikan kesempatan satu pertanyaan lagi, yaitu, dari rekan Rino Laharto, bah, manakah yang lebih baik mengimplementasikan airspace PBN atau PBN Road? Silakan dijawab, rekan setia atau rekan ulul, rekan ulul, inilah, desainer lah. Silakan, rekan ulul, enggak tadi sebenarnya ini sudah ada di presentasinya tadi ya. Uh, uh, memang uh, di sini mana yang lebih baik, antara uh, implementasi secara rute ataupun secara... Uh, apa tadi uh, airspace ini kan tadi sebenarnya ada di presentasi sebenarnya uh, bisa dibandingkan dengan presentasi tadi antara mandate dengan uh, mix tadi. Nah, ketika kita implementasi secara airspace atau secara uh, uh, apa namanya rute ini uh, tergantung kepada yang pertama kita juga melihat dari uh, populasi pesawat ini seberapa banyak yang dia comply di situ. Kita menentukan aspek untuk diimplementasikan di situ. Yang ke kedua juga Apakah kemudian kita bisa memandatorikan itu atau tidak? Nah, tentunya ketika itu diimplementasikan secara airspace, contoh mungkin kalau nggak salah Australia itu menerapkan seperti ini. Ini akan memberikan fleksibilitas kepada ATC maupun pilot bahwa rute yang ada di dalamnya otomatis bisa diterbangi secara PBN. Nah, ini berbeda kebalikan dengan ketika kita menerapkan secara rute. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya menambahkan sedikit rekan Rino, kalau yang lebih baik mana pilihannya lagi lagi tergantung dari kebutuhan. Tadi assessment menggunakan tools PBN konsep itu amat sangat relevan karena apabila kita mengimplementasikan secara airspace, artinya kan juga tidak bisa mengimplementasikan semua spek, jadi harus dipilih speknya dan itu kembali lagi ke pesawat pesawat yang akan menggunakan dan uh, karakteristik dari uh, permasalahan di tiap sektor. Jadi, uh, kalau lebih baik ya, tergantung uh, case by case. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Rekan Setio dan Rekan Ulul. Tibalah -tiba kita di penghujung acara. Untuk itu, kita berikan applause untuk narasumber kita dan seluruh all partisipan. Baik, sebelum kita tutup, mohon izin kepada Panitia untuk dapat menampilkan hasil post-test yang telah kita sebar di room chat. Baik, inilah hasil post-test dari jam 9 tadi sampai jam 12.25 bahwasanya workshop kita PBN ini sangat menarik sekali dan begitu banyak yang merespon sampai kami panitia kewalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari partisipan dan inilah hasilnya untuk pertanyaan yang pertama which flight plan item important for PBN identification ini sudah menjawab 88,9 persen, luar biasa sekali. Terus kemudian type, uh, typical implementation of RNAP X-ray is in area with ini 77,4 persen. Ini menjawab surveillance coverage. Ini sangat luar biasa sekali. Terus kemudian what is different between ARNAP and RNP? Ini juga hasilnya 86,3 persen sudah terjawab luar biasa. Kemudian untuk pertanyaan what is general terminology of a path between waypoint ini juga sudah terjawab 74,7 persen. Nextnya waypoint demanding turn anticipation requiring the aircraft to start turning before it actually reaches the waypoint is called ini juga telah berhasil menjawab 87,7 persen, sudah sangat jauh di atas rata-rata. Kemudian below RPBN performance requirement, except ini jawabannya adalah stability, ini sebanyak 70,7 persen responden yang menjawab benar. Kemudian pertanyaan berikutnya, In flight plan item equipment, what letter show aircraft capabilities of PBN, yaitu tadi disampaikan kodenya adalah Romeo, ini menjawab 84,5 persen, luar biasa sekali. Dan untuk pertanyaan berikutnya, what is PBN implementation key enabler? Ini jawabannya adalah area navigation, ini menjawab 63,8 persen. Nextnya, adalah below our types of satellite augmentation except jawabannya adalah GNSS sebanyak 54,7 persen di atas rata-rata. Kemudian untuk pertanyaan the following is satellite positioning system used for PBN except ini berhasil menjawab 87,3 persen. Luar biasa. Dari hasil pretest dan post test ini sangat jauh sekali. Ini memberikan gambaran bahwasanya para partisipan sudah sangat memahami apa materi yang telah disampaikan oleh uh, narasumber kita. Baik, untuk itu kita berikan applause yang meriah untuk kegiatan kita kali ini. Terima kasih partisipan sekalian. Silakan Mas Ulul ada ini komen? Iya, uh, terima kasih. Uh, mungkin uh, sedikit menyampaikan tadi ada masukan uh, di chat dari senior kita Pak Roni Sudarsono. Uh, Beliau juga uh, kita ingat dulu sebagai salah satu expert prosedur desain kita. Jadi masukan yang disampaikan tadi uh, minta supaya uh, disampaikan juga dokumen-dokumen apa saja yang uh, terkait dengan uh, PBN ini. Nah mungkin kalau secara keseluruhan dokumen itu sangat banyak, kita uh, mungkin dari saya coba uh, menyampaikan sedikit saja. Yang pertama ada 9613 PBN manual tadi, uh, kemudian 9992 terkait dengan uh, PBN for Airspace Design, uh, kemudian juga ada 9905 terkait RNPER, 8168 Aircraft Operation, 9906 ini terkait dengan uh, prosedur desain quality assurance, di situ ada beberapa volume, Uh, juga ada 9997 uh, ini lebih kepada operasional approval untuk PBN dan ada dokumen yang mungkin sudah kita ingat sudah sangat tua mungkin kayak dokumen keramat itu 9689 uh, penentuan expiration uh, minimal Nah, ini mungkin cuma sedikit saja uh, karena kalau kita lihat sangat banyak tapi kita tidak perlu menghafal semua, kita bisa lihat misalnya kita buka di 9613, itu nanti kita lihat di situ kalau nggak salah di sekitar halaman 20, 21, mungkin atau itu di situ ada referensinya dia ngelink ke dokumen mana saja. Jadi dengan satu dokumen ini kita bisa pindah ke dokumen lain dan ngelink di situ dokumennya apa saja. Itu tadi eh, sesuai dengan masukan dari Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih rekan Ulul Azmi. Izin, Bang. Dikit menambahkan siap closing silakan closing uh, yang pertama saya ucapkan uh, terima kasih kepada tim Panpel IATKA uh, teman-teman milenial ATC yang sudah luar biasa uh, memberikan kesempatan bagi kami untuk uh, untuk bisa men-sharing. Yang kedua uh, terima kasih kepada kakak-kakak uh, senior, Pak Tevi, Pak Amin, Pak Katim uh, kami juga berharap uh, Kolaborasi ini terus berjalan secara uh, aktif dan rutin ke depan. Uh, dan sedikit promosi bahwa Yatka masih ada uh, kegiatan terkait dengan uh, prosedur. Kita ada diskusi dengan Pak Aminarno, Mas Indra Gunawan, kemudian Mbak Feranti dan Mas Muji di hari Sabtu tanggal 7 minggu depan uh, terkait dengan day, daily technical problem. Harapannya pertanyaan-pertanyaan uh, yang uh, hari ini belum terjawab atau tidak memuaskan atau ada pertanyaan lain khususnya yang bersifat teknis bisa diangkat di forum itu kita juga sudah menyediakan menyediakan format untuk memberikan sharing permasalahan mungkin di grup-grup wak bisa dicek dan yang yang terakhir iatka terbuka kepada khususnya rekan-rekan kami di sekolah di PPIC di Poltekbang untuk bekerja sama apabila ingin lebih lanjut uh, berkolaborasi dengan IATK uh, untuk training-training ataupun workshop-workshop yang sifatnya profesional. Uh, terima kasih Pak Moderator. Ya baik, terima kasih rekan Setio. Kita tampilkan untuk poster-posternya ya izin kepada rekan-rekan panitia. Untuk acara besok, ini ada acara yang menarik, yaitu IATCA akan ada workshop terkait dengan tema Old Bug Gold. Ini menarik karena akan diisi oleh narasumber, yaitu Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin Panitia bisa ditampilkan untuk posternya. Kemudian di tanggal 7 Agustus akan ada workshop daily technical ETC problem di mana tadi sudah disampaikan oleh rekan Stio akan ada narasumber yaitu Pak Aminarno Budi Pradana dari sisi akademisi kemudian dari regulator ada Pak Indra Gunawan dari Ernav Indonesia ada Pak Muji Subagyo dan dari uh, IATCA sendiri yaitu Ibu Feranti Baik untuk materi nanti akan kami sampaikan beserta e-sertifikat melalui email yang telah terregistrasi. Mohon kepada uh, partisipan nanti apabila ada kendala mohon untuk disampaikan kepada rekan panitia. Ah ini mohon izin all partisipan besok akan ada workshop yang menarik yaitu terkait dengan out Bart Gold. Ini diskusi kesehatan bersama senior-senior ATC. Jam 9 sampai dengan jam 12.30, narasumbernya adalah Dr. Muhammad Adib Khomaidi SPOT. Beliau ini adalah Ketua Umum PBID terpilih periode 2021 sampai dengan 2024. Saat ini sebagai Ketua Tim Mitigasi PBID. Ini juga akan di moderator terbaik di IATKA yaitu Mas Dian Subismo. Terus kemudian di acara untuk tanggal tujuhnya ini adalah terkait permasalahan-permasalahan yang ada di ATC. Ini tadi sudah saya sampaikan narasumbernya. Dan untuk itu kami harapkan partisipasinya kepada partisipan untuk kegiatan-kegiatan Yatka yang menarik berikutnya. Terima kasih, tibalah di ujung acara. Saya atas nama Iqbal Kamaludin sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Namun sebelum itu, kita foto sesi bersama dulu. Sesi foto bersama, maaf untuk uh, panelis bisa menampilkan kameranya untuk kita sesi foto bersama. kepada panitia boleh dikasih aba-aba mas iqbal nanti mas Rano yang akan screenshot oke okay. siap saya kasih aba-aba satu dua tiga Oke, sesi kedua kita standar berapa Kak? Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya atas nama moderator, mohon maaf bila selama pelaksanaan kegiatan workshop ini kurang berkenan ada kata-kata yang salah kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya sebelum saya tutup saya ada sebuah pantun buah semangka kulitnya rasanya pahit berapo iatca, let's do it Akal. terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang salam warahmatullah wabarakatuh salam sehat untuk semuanya siapa min terima kasih Amin mas tevin Ya, makasih Pak Baya. Sobri, Pak Katim, terima kasih Pak terima Katim. Terima kasih Pak Katim, Pak Amin. Terima kasih. Jangan lupa besok Pak Amin ikut gabung juga Pak Amin. <laughs>